Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Terima kasih saudari pengacara majlis Yang Berusaha Dr. Haji Zainal Alam bin Hassan, Pengarah Institut Amir Baki Kementerian Pendidikan Malaysia, Yang Berusaha Puan Mistrin binti Radin, Timbalan Pengarah Himat Latihan Institut Amir Baki Kementerian Pendidikan Malaysia, Yang Berusaha Puan Hajah Nur Asiah binti Ibrahim, menanggung kerja Timbalan Pengarah Khidmat Profesional Institut Amir Baki Kementerian Pendidikan Malaysia, Dif-Dif Jemputan, para peserta seminar, para pembentang, tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin sekalian. Diucapkan selamat datang ke seminar ini. Ini adalah hari yang terakhir dan sesi yang terakhir. Dan pada sesi yang terakhir ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita hadirkan ahli panel yang pada dasarnya mengikut kriteria yang tertentu dari segi pemilihan. Untuk yang demikian, kita ada yang pertama adalah Profesor Datuk Dr. Ibrahim bin Ahmad Bajuni. Selamat datang Datuk, terima kasih. Datuk sentiasa mempunyai roh rimas yang indah terhadap IB. Yang Berusaha Dr. Rohaya binti Hassan, yang asalnya dulu adalah Timbalan Pengarah Bahagian Sekolah Berasrama Penuh dan juga Sekolah Kecemerlangan. Tetapi hari ini dia mewakili bahagian yang diorang panggil padu. Baru nak cari. Iaitu beliau adalah pengarah sektor guru dan pemimpin sekolah, unit pelaksanaan dan prestasi pendidikan padu. Dan yang terakhir tapi juga berkaliber, iaitu Puan Hajah Anismah binti Muhammad Noh, Pengetua Kolej Tengku Kursiah, dulu duduk di Seremban, sekarang pindah ke Enstek. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pagi ini kita ada masa 1.5 jam sebelum acara penutup. Jadi dalam masa 1.5 jam tu tadi, pada dasarnya kita ada 2 pusingan soalan. Sebenarnya ada soalan yang kita dah bagi, ada soalan yang kita tak berapa bagi, supaya para panel sentiasa bersedia. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, para peserta seminar, dan tuan-tuan dan puan-puan juga harus bersedia. Di penghujung nanti, insya-Allah kita akan adakan satu Q&A session. Dan dalam Q&A session itu, oleh kerana Q&A, soalan mesti ada. Jawapan tu yang kedua. Dan kita berharap ahli panel kita akan mempunyai jawapan-jawapan itu tadi. Kalau kita tengok, yang pertama tadi, Profesor Datuk adalah mewakili, beliau pernah menjadi pengarah IB dan sekarang ni beliau berjalan serata dunia. So kita punya forum pada pagi ni, insyaAllah, kita melihat daripada perspektif global, kemudian daripada perspektif pengurusan dan juga daripada perspektif perlaksanaan, iaitu sebagai pengetua itu tadi. Untuk itu, tuan-tuan dan puan-puan, izinkan saya untuk mengambil tempat duduk. Terima kasih. Sepanjang sesi forum, kita ada 2 round, 2 pusingan. Pusingan pertama, kita bagi setiap panel untuk 15 minit. Selepas 10 minit, kita akan bagi kad putih. Mana kad dia? Kita akan bagi kad putih. Merah tak boleh, kuning pun tak, kita bagi kad putih. Untuk memberitahu bahawa ada 5 minit dan kemudian habis. Kemudian pusingan yang kedua, setiap panel akan diberi masa 10 minit dan kemudian kita akan ada sesi soal jawab. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak akan memperkenalkan ketiga-tiga sekali. Saya akan memperkenalkan apabila kita jemput untuk menyampaikan idea, untuk pembentangan sedikit. Pada ketika itu kita akan bacakan sedikit biodata ahli panel kita pada pagi ini. So kita mula dengan
yang berbagi Datuk. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok Datuk Dr. Ibrahim ini tadi, kalau kita nak ambil dia punya akronim, Ibrahim Ahmad Bajunid, IAB. Sebab itu roh rimas yang berbagi Datuk dengan IAB ini sangat tinggi. Di mana-mana beliau berada, dia kalau kita panggil dia, bukan takat tengah hari tu, malam pun dia datang. Sekarang ni yang berbagi Datuk adalah merupakan Deputy President ataupun yang juga Deputy Vice Chancellor INTI UC Laureate Datuk, International University and Professor of Management, Education and the Social Science. Beliau juga, ni kalau saya nak baca ni ada tiga helai. Tapi saya akan ambil yang penting. Kemudian kalau tuan-tuan nak, puan-puan nak tengok, bolehlah pergi dalam bahasa saya, pergi jumpa pak saudara saya, nama dia Google. So you ask them, Ibrahim Ahmad Bajunid, dia akan ceritakan dia punya tu. Dr. Ibrahim juga adalah First Director of the Regional Center for Educational Planning, UNESCO RCEP Al-Sharjah United Arab Emirates. Doktor juga adalah merupakan Professor of Management, Leadership and Policy Studies and the Founding Dean, Faculty of Humanities, Social Science, University of Tun Abdul Razak, UNITAR for 7 years before taking the post of Director RCEP tadi. Baca-baca-baca kita pergi yang bawah. Penulisan memang banyak, beliau juga menjadi penasihat di mana-mana, cuma saya nak umum yang tadilah. Beliau juga adalah merupakan mantan pengarah IAB. Jadi yang berbagi Datuk, seperti mana kita maklumkan tadi, first round kita ada 15 minit. And then sebelum habis tu kita akan maklumlah. Sila Datuk. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara pengerusi majlis, Haji Zainal Dirin, ahli-ahli panel yang kita bermesra berbincang awal-awal tadi pagi, dan pengarah IAB, Haji Datuk Zainal Alam, dan saudara pendidik sekalian. Kehidupan adalah berkaitan keputusan-keputusan-keputusan yang perlu kita buat. Keputusan yang kecil, sekecil-kecilnya, hingga keputusan yang besar, yang strategik. Dan decision making tu, saudara pengerusi, boleh dramatik dan boleh tidak dramatik. Saya tidak bertujuan nak lakukan striptease pagi ini, tak. Tetapi dengan izin, tuan-tuan dan puan-puan, pasal apa Datuk buat ini? Sebenarnya soalan ini saya bagi tadilah. Soalan dia berbunyi, apakah sebenarnya pendidikan abad ke-21 dan bagaimana senario terkini pendidikan abad ke-21 dari perspektif global? Sebab itu dia jadinya itu. Untuk melihat the globalization, menurut globalization. Jadi kita punya soalan yang pertama. Yang pengerusi sebut beberapa kali itu, roh rimas yang indah merayau bertujuan adalah salah satu perkara yang saya bangkitkan di dalam satu ucap utama beberapa tahun dahulu. Dia ingat itu yang dia sebut beberapa kali, roh rimas yang indah merayau bertujuan. Itu tugas kepimpinan. Seseorang pemimpin itu harus rimas senantiasa.
Dan bila kita bagi ceramah, kita punya tanggungjawab, bukan tanggungjawab 15 minit sahaja, tetapi berapa ratus ribukah yang terlibat untuk menganjurkan seminar ini, berapa ratus ribu. Dan kalau kita kira setiap orang, bukan saja yurannya, tetapi masa masanya di pejabat yang datang ke sini dan segala sumber oleh IAB dan macam-macam yang lain. Jadi kita kena buat keputusan bahawa bila kita bagi ucapan, dan saya selalu ingatkan rakan saya di IAB dahulu, bila dia masuk kelas, bukan dia masuk satu jam, dia ada kos, berbagai-bagai kos. Dan bagi saya antara keputusan yang perlu dibuat ialah ramai datang, tapi bagaimana saya boleh kongsi supaya orang boleh ingat. Saya pakai baju ini. Baju ini 24 tahun. Baju ini adalah baju yang pada waktu saya jadi pengarah di sini, saya ada satu program dan kita bagi pada semua pensyarah IAB pada masa itu. Tapi saya yakin sayalah antara orang yang masih ada baju ini. Dan saya guna baju ini kadang-kadang di siaran, waktu ada siaran televisyen dan sebagainya, sebab saya jaga baju ini. Jadi seseorang pemimpin tu mesti tahu apakah yang abadi, apa yang kita kena jaga secara betul selama-lamanya, dan apakah yang tak akan berterusan, dan apakah yang serta merta. Jadi 24 tahun baju ini berguna sebab saya jaganya. Dan boleh kalau kita jaga betul-betul lagi 24 tahun. But kita kena tahu bagaimana nak jaganya, the how to. Dan kita tahu apa yang kita nak jaga. Jadi bila kita diwajibkan, bila kita diamanahkan jadi pemimpin, dan kita pemimpin dalam banyak hal, dan kita kena definasikan pengertian kepimpinan. Pemimpin bukan bererti pemimpin politik. Kalau kita lihat dalam dunia, termasuk dunia di Malaysia, pemimpin bisnes adalah pemimpin yang hebat. Pemimpin politik akan pergi ke merata tempat dan akan memberi wang kepada komuniti tertentu, tapi wang yang dia beri itu adalah wang rakyat. Tetapi pemimpin bisnes, dia akan menjana kekayaan, dan apabila dia bersedekah atau derma atau buat apa-apa yang lain, itu wang daripada titik peluhnya sendiri. Bukan wang rakyat, wang daripada consumer. Pemimpin birokrat memastikan bahawa segala undang-undang, peraturan yang dalam kes kita yang dikeluarkan oleh mampu, oleh kementerian, general orders, financial general orders, dan juga pekeliling profesional dan lain-lain panduan dilaksana secara tepat, secara menjimatkan sumber dan lain-lain lagi. Itu pemimpin birokrat. Pemimpin pendidikan biasanya kita fikir adalah mereka yang jadi pemimpin di peringkat sistem, KPPM dan lain-lain, dan di peringkat negeri dan di peringkat sekolah, 12,000 sekolah menengah, rendah dan sebagainya. Tetapi kita lupa bahawa ada satu jenis kepimpinan yang lain yang di Britain, di Cambridge University dan Cambridge Community, dewan telah memulakan dan banyak telah menghasilkan bahan yang hebat sungguh berkaitan dengan leadership for learning. Diiktirafkan bahawa pemimpin dalam bilik darjah adalah pemimpin. Dia bukan cikgu, agent of change saja, tetapi dia adalah pemimpin. Dia adalah pemimpin fikir yang tidak kurang daripada lain-lain pemimpin.
pernah di sini dahulu, selalu ahli politik datang dan saya jadi pengarah IAB ketika itu. Dan ahli politik datang dengan helikopter dan kita selalu ada program bersama pemimpin. Dan antara lain yang saya kongsi adalah korang ambil begini, ini skripnya. Yang berhormat, yang amat berhormat, saudara pendidik sekalian, kita bernasib baik, kita bertuah sebab bersama kita adalah pemimpin yang hebat di peringkat global, yang mendukung cita-cita negara dan sekian-sekian. Dan saya pujilah. Kemudian saya kata, yang amat berhormat bersama kita adalah pemimpin akar umbi di peringkat sekolah, di peringkat kampung, di peringkat sekian-sekian. Sebagaimana yang berhormat mendukung nilai-nilai murni yang 16 di dalam sistem kita, maka begitu juga pemimpin akar umbi ini mempunyai nilai-nilai murni. Tidak logik sekiranya yang di Pertuan Agong mengilhakkan, menghayati 16 nilai murni, kemudian Perdana Menteri menghayati 12 dan menteri-menteri 10. Dan apa jadi pada pemimpin akar umbi ini? Adakah nilai-nilai murni mereka kosong? Atau sebaliknya, adakah yang 16 nilai-nilai murni yang dihayati oleh yang di-Pertuan Agong dan oleh pemimpin yang lain juga diperjuangkan dan dihayati oleh pemimpin-pemimpin akar umbi kita? Itu skrip saya. Dan saya percaya tentang skrip itu, bahawa setiap orang itu adalah pemimpin di peringkat dirinya dan di peringkat keluarganya, di peringkat komunitinya, di peringkat masyarakatnya, di peringkat negaranya. Bila saya mengajar pelajar antarabangsa, antara lain yang saya suruh semua orang mengulangi, dan saya harap dapat kerjasama saudara pendidik sekalian untuk mengulangi ini. Ikut saya ya, dengan izin. I am the champion of quality for myself, for my family, for my community, and for humanity. Cepat-cepat. I am the champion of quality for myself, for my family, for my community, and for humanity. Jadi bila kita tangkap zat-zat kepercayaan kita berkaitan dengan kehidupan biasa dan kehidupan dalam krisis, dan kita hidup melaksanakan apa yang kita berkata tadi. Tapi saya di rumah bila saya ulang itu, pelajar saya, ada pelajar daripada negara China, bila dia dah balik ke China dan bila di sini juga, dia berkata, "Sir, I dream of you all the time. Sir, I dream of you all the time." Kemudian saya tanya, "What do you dream of?" Dia kata, "I dream I am in London and I am presenting a paper and there were all the English people and other people." And dia kata, "Then I say to them, I am the champion of quality for myself, for my family, for my community, for humanity." Sebab terbenam dalam mindanya dan kepercayaannya bahawa ia patut menguruskan hidupnya berlandaskan kepada agenda quality. Tapi di rumah saya sendiri, anak perempuan saya letak di fridge di merata tempat. Dia pindah sikit. Dia tulis, "I am the champion of health."
sebab dia orang anggap saya tak jaga saya punya kesihatan. So dia, dia kata, you cannot be the champion of quality alone. Kita guna quality sebagai induk itu untuk merentas lain-lain bidang dalam hidup. Dan dalam convention kita, dalam seminar kita, saya jemput kita memikir tentang kualiti pemikiran. Kualiti perasaan dan kualiti pemikiran yang merupakan serentak tonggak teras dalam kehidupan kita. Dan kualiti pemikiran kita begitu penting sekali because we have to work on ourselves. Kita kena mengenal diri kita dan kita kena pastikan bahawa setiap apa yang kita buat, dan saya mula dengan berkata keputusan dan keputusan dan keputusan kecil dan besar, termasuk keputusan nak pakai baju ini yang Dr. Rafi tanya atas naik pangkat. Baju ini dah 24 tahun. Jadi secara simbolik ini seminar ke-24. Jadi saya make the connection. The thinker must make the connection. Bukan orang lain. Kita kena connect perasaan efektif dengan pemikiran kognitif. Dan kita kena make the connection with the psychomotor. Kita apply apa yang kita belajar. Saya tadi nak bergurau dengan dengan pengerusi sebab dia kata dia nanti tunjuk kertas putih. Jadi saya nak kata pada dia, kalau saya pandang ke depan, adakah dia harap saya ada mata di belakang? Itu sebab mengiring sikit boleh lihat. Jadi perlu kita Inggrisnya work on ourselves. Ambil tanggungjawab, work on ourselves. Dan jangan cuai. Dan kita kena guna yang kita lalai, kita kena guna semua deria kita. Deria kita, 5 deria kita campur deria yang ke-6. So kita kena pastikan bahawa deria kita, kita kena peka dan pastikan bahawa deria kita senantiasa segar. Deria mendengar, deria melihat, menghidu, merasa, menyentuh, semua derianya. Dan ini kita kaitkan dengan yang tadilah, kognitif efektif psikomotor. Siapa contoh kita? Contoh kita mudah saja. Tengok bayi, tengok anak-anak kita, tengok cucu kita, tengok anak adik-beradik kita. Tengok bagaimana bayi itu mengguna segala deria. Dan kita kena sedar. Kita kena sedar. Dan inilah sebabnya dengan kesedaran, dengan consciousness ini, kita tak menghukumkan orang lain dengan cepat. Sebab di dalam pembangunan diri kita dan di dalam pembangunan adik-beradik kita, dia ada tahap-tahap pembangunan. The stages of growth. The stages of mental growth, the stages of moral growth, the stages of cognitive growth. Jadi kadang-kadang suami itu dia tahap kemajuan dia lebih awal daripada isteri. Atau isteri itu tahap spiritual dia tu lebih awal lagi, lebih tinggi lagi daripada suami atau lain-lain ahli keluarga. Jadi kita tak boleh jatuhkan hukuman cepat-cepat sebab kita kena sedar, ini teori dan juga praktik, the stages of growth. Kalau tengok bayi, bayi bila dilahir dia tak boleh bercakap. Dia nanti merepet macam-macam yang kita anggap sebagai merepet. Tapi bagi bayi itu ada makna. Dan bayi akan mula form, membentukkan bunyi dan makna. Dan bunyi dan makna tu lain tau. Sebab dia dah ada makna. Kalau perhati dia secara teliti, dia dah ada banyak makna. Dia faham macam-macam. Tapi dia tak dapat membentukkan perkataan lagi. Dan dia tak dapat menyusunkan ayat-ayatnya. Tapi bila 18 bulan, 24 bulan, bayi itu boleh membentukkan
perkataan, ayat, dan bila menjelang 4 tahun, 5 tahun, dia sudah menguasai 7,000 perkataan atau lebih. Tengok sama ada persekitarannya kaya atau tidak dengan konsep-konsep tertentu. Puratannya dikatakan bahawa bila kita tingkatan 5, kita patut menguasai 20,000 perkataan formal ilmu persekolahan. Tetapi bagi mereka yang melanjutkan ke peringkat universiti, dia akan menguasai lagi 7,000 atau 10,000 perkataan tertakluk kepada bidang pengkhususannya dan juga di peringkat sarjana dan kedoktoran. Dan kalau semua masyarakat kita berpeluang melanjutkan pelajaran di peringkat tinggi, maka kita akan membina the knowledge-based society, the knowledge and virtues-based society yang menggalakkan kualiti pemikiran yang tinggi yang kita akan bincang kemudiannya. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia Datuk. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok apa yang telah disampaikan oleh Datuk tadi dan kita merujuk kepada apakah tema seminar kita pada tahun ini, iaitu transformasi pemikiran pemimpin ke arah kecemerlangan pendidikan abad ke-21. Kalau kita lihat kupu-kupu, daripada telur ditukar jadi kepompong, kemudian ditukar jadi kupu-kupu dan dia boleh terbang. Dan kita manusia tidak boleh macam tu. Macam mana yang disampaikan oleh Datuk tadi, then kita kena transform. Kita kena mengubah diri kita sendiri untuk menjadi pemimpin yang baik dalam menghadapi abad ke-21 ini. So kita punya ahli panel kedua iaitu Dr. Rahaya. Dr. Rahaya ni sekarang ni adalah macam yang disampaikan tadi, dia duduk di Padu. Tapi sebelum ni selamat datang kepada Dr. Rafia. Dr. Rahaya bidang pengajian dia doktor falsafah dalam bidang teknologi pengajaran daripada UM. Beliau pernah menjadi timbalan pengarah di sekolah peristiwa tinggi dan juga kluster kecemerlangan. Pernah menjadi ketua sektor task force Teach for Malaysia. Pernah juga memangku tugas ketua pusat penyelidikan ICT di IAB. Dan juga tidak ketinggalan pernah memegang jawatan sebagai penolong pengarah di bahagian buku teks. Dr. Raya, jadi sebagai pernah menjawat jawatan timbalan yang menguruskan sekolah-sekolah yang pada dasarnya kalau kita tengok SBT, Sekolah Perisi Tinggi, Sekolah Kluster Kecemerlangan dan juga Sekolah Asrama Penuh. Setakatnya agaknya bagaimanakah kita punya sekolah-sekolah kita itu tadi dari segi menghadapi abad ke-21? Apakah usaha-usaha yang telah dijalankan oleh pihak bahagian untuk menjadikan sekolah-sekolah kita tadi bersedia untuk menghadapi ataupun sebenarnya telah memasuki abad ke-21. Semalam kita dengar daripada Dr. Ismail pun dia bagi tahu kalau di Jepun dulu tahun 1987 dia dah cerita tentang abad ke-21. Kita ni dah masuk ke abad ke-21 dan masih bercerita permulaan abad ke-21. So bagaimana sekolah yang hebat SBT, SKK, Asrama Penuh yang diuruskan itu tadi, dia bersedia ataupun telah melangkaui abad ke-21 tadi. Jadi Dr. Rahaya boleh gunakan restoran ataupun di sini yang buat nak bacaan Datuk macam itu pun boleh juga. Terima kasih. Teruskan. Terima kasih Saudara Pengerusi Majlis Tuan Haji Mok Zainal Dirin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya ingat saya duduk sini je sebab nanti saya perasan jadi Siti Nurhaliza pula kalau ikut Datuk kan. Dan saya tak akan buka baju jaket saya. Yang busa pengarah IB sendiri Datuk dah dua kali ni dah di Datuk lah ni. Dr. Haji Zainal Alam juga rakan sejawat saya semasa kami buat PhD. Cuma Dr. Haji Zainal dia dah advance masa saya baru mula, dia dah menulis. Jadi baik dari segi itu dan juga dengan isteri beliau Dr. Norizan. So that's why saya dengan Dr. Haji Zainal saya panggil Haji je sebab dari dulu Haji kan. Saya nak bawa kepada tema kita transformasi pemikiran pemimpin ke arah kecemerlangan pendidikan abad ke-21.
tadi Datuk cakap dari aspek pemikiran itu, that's where it comes from, apa yang kita fikir, apa yang kita nak visikan dan sebagainya. Saya nak turun sedikit daripada pemikiran itu kepada pemahaman dan penghayatan dengan fokus kepada pemimpin itu sendirilah. Dan input saya lebih kepada saya di bahagian, semasa saya di bahagian pengurusan, saya betulkan sikit ya, dia bahagian pengurusan sekolah asrama penuh dan sekolah kecemerlangan, BPSBPSK. Kalau mesyuarat profesional, tak ada pengarah yang dapat akronim ni dengan betul, kecuali EPRD mungkin, sebab dia akronim yang paling panjang di Kementerian Pendidikan Malaysia. Tapi dia bahagian yang paling kecil di Kementerian Pendidikan Malaysia. Apa BPSBPSK buat ialah mencemerlangkan sekolah SBP dan SK. Dan ini juga overlap ya, kerana kita ada 140 sekolah berprestasi tinggi. Ya. Di mana sekolah menengah adalah 65 dan sekolah rendah 75, menjadikan 140 sekolah berprestasi tinggi dalam jumlah sekolah 10,100 lebih yang kita ada sekarang. Jadi tak sampai berapa persen, 0.1% or 0.0%, 0.01%. Dan dari 65 sekolah menengah SBT ini, 51 adalah SBP sendiri. So berapa jumlah sahaja yang sekolah yang bukan SBP. Dan kita ada 415 sekolah kluster kecemerlangan. Again, tidak sampai berapa persen daripada 10,000 sekolah yang kita ada seluruh Malaysia. Dan dari 415 ini, kita kalau kita jumlahkan dengan SBT tadi, kita ada 555 sekolah kecemerlangan. So bagi sektor saya di BPSBPSK itu, kami melihat sektor kecemerlangan sebagai sekolah yang merangkumi SBT dan SKK ini. Sebagaimana yang saudara pengusi beritahu tadi, apa yang kita dah buat dengan SBT atau SKK atau sekolah kecemerlangan sehingga ini. Kalau kita tengok SKK yang diwujudkan pada 2007, this year ialah dia punya 10 tahun anniversary. Dan insyaAllah kita akan ada convention SKK, 10 tahun SKK di UKM. Tuan-tuan dan puan-puan dilalukan untuk menyertainya pada 26 hingga 28 September tahun ini, bertempat di UKM. Kita penganjuran bersama dengan Fakulti Pendidikan UKM. Apa yang kita nak buat dalam convention ni ialah untuk showcase kecemerlangan-kecemerlangan semua sekolah garis masa 10 tahun itu. Itu SKK. SBT bermula pada 2010 dengan pengiktirafan 100 buah sekolah. Dan sekolah rendah dan sekolah menengah. Dan juga pada tahun ini adalah 8 tahun SBT berada di Kementerian Pendidikan Malaysia. Now, dalam konteks sebenarnya kita buat macam-macam. Ya, kerana sekolah cemerlang ini adalah sekolah yang menyerlah dari segi etosnya, dari segi budaya kerjanya, dari segi PDP-nya, dari segi kemenjadian murid itu sendiri, dan kita menang merata dunia pelajar-pelajar kita. Itu tak dapat dinafikan lagi. Ya, kita lihat pelajar kita Olimpiad Sains, Olimpiad Matematik, menang di Romania, menang di Kazakhstan, menang di Tashkent, menang di Bulgaria, yang kita sendiri tak pernah pergi, pelajar kita dah pergi dan menang. Ya. Jadi yang ini memang kita tidak nafikan. Cuma kita yang sindikasi yang saya buat 2.5 tahun saya di BPSBPSK dengan PGB, iaitu Pengetua dan Guru Besar, adalah kita masih melihat kepimpinan yang status quo, ya? yang tidak menimbulkan curiosity kepada warga sekolah, yang tidak
earth shattering. Kurang wow lah, walaupun di sekolah, di sekolah kecemerlangan. Despite kejayaan-kejayaan kita dapat ini, tetapi dari segi legacy pemimpin sekolah ada, bukan tak ada. Tetapi tidak cukup. Tidak, pada saya lah, tidak lagi. We can do more. We have to do more di dalam abad ke-21 ini. Dan saya berbalik kepada hasrat saya tadi, iaitu dari pemikiran turun kepada pemahaman dan penghayatan. Because tanpa pemahaman dan penghayatan tentang pendidikan atau kecemerlangan pendidikan abad ke-21, kita akan buat kerana bahagian nak kita buat ni. Kita akan buat kerana abad 21 dia punya deskripsi begini. Jadi kita buat nak embrace apa yang abad ke-21 sahaja. Tapi kita tak buat kerana keperluan konteks kita adalah menyediakan pelajar-pelajar kita dengan segala macam kemahiran ilmu, pendedahan dan sebagainya, supaya dia boleh berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan semua murid-murid atau warga dunia pada masa hadapan, pada masa datang. Kita tak bercakap tentang akademik sahaja. Di peringkat kecemerlangan abad ke-21 ini, kita bercakap secara holistik. Kita bercakap tentang kecemerlangan pendidikan akademik itu, kita bercakap tentang co-akademik, co-curriculum, inovasi, kepimpinan murid itu sendiri, kemahiran dari segi keputusan, mereka cipta, keluar, berfikir secara keluar daripada rutin biasa. Ini yang saya bila membuat sindikasi dengan PGB SK ini, saya sering menyebut tentang as a leader, kita kena galakkan guru membuat beberapa perkara seperti networking dengan guru lain. We need to collaborate. Kita tidak boleh lagi macam TKC dengan kecemerlangannya. TKC boleh wujud secara bersendirian. Tak boleh. Kalau kita lihat antara perkara yang kita buat di SBT yang kebetulan adalah SBP Premier, kita loan guru-guru kita dalam peer coaching contohnya. Kita ada seorang guru matematik tambahan hebat di STF contohnya. Kita bawa dia dan kita share apa yang kita panggil peer coaching. Ajarlah guru-guru lain bagaimana nak mengajar matematik tambahan yang kita tahu rata-rata adalah killer subject walaupun di SBP dan SBT. Dia punya GPMP selalu yang paling tinggi lah, yang menjadi liability kepada pencapaian akademik sesuatu sekolah kalau kita nak melihat dari segi aspek akademik. Jadi collaboration itu sangat penting, networking itu sangat penting, sharing itu sangat penting, perkongsian itu. Dan pemimpin sekolah hari ini perlu membuat networking yang sangat rigorous. Dan juga pemimpin hendaklah juga mengambil tanggungjawab utama untuk membuat leadership strategy dan akhirnya turun kepada teaching strategy bagi meningkatkan kembali curiosity di kalangan murid. Yang ini tak ada. Kita masih dalam mood walaupun SBP memberi. Memberi maklumat, menyampaikan maklumat. Ada tapi portionnya masih perlu ditingkatkan dengan banyak. Saya pernah melawat sekolah kadang-kadang di SBP yang kebetulan adalah SBT. Pukul 3 petang, cikgu masih mengajar macam pukul 8 pagi. Dan saya tanya pengetua, subjek apa tu Haji? Kimia. At 3 o'clock in the afternoon, budak dah letih. You masih mengajar macam kita masuk makmal pukul 8 atau 9 pagi. So, dari segi macam Datuk cakap deria, deria dia dah shut down banyak dah masa tu. Murid dia dah letih. So, at 3 o'clock in the afternoon, sepatutnya adalah perbincangan, patutnya adalah project work, patutnya murid mungkin melakukan beberapa discussion, intellectual exchange, dialogue mungkin.
dan sebagainya. Yang ini yang kita nampak belum fine tune lagi di di sekolah kita dari segi pedagogi abad 21 tu. Yang ini leaders ke, ataupun pemimpin sekolah kena main peranan yang sangat hebat dalam leadership strategi dia untuk mengimarahkan perkara-perkara yang perlu murid kita kuasai semasa dalam kelas. Yeah. Dan kalau perlu PLC yang hebat tentang aspek-aspek ini, ini semua operational. Bagaimana nak buat active learning, bagaimana nak discover dan rediscover, bagaimana nak ignite the flame. Yeah. Semalam saya dinner, business dinner lah dengan Tan Sri, kebetulan dengan kami punya board of trustees padu, Tan Sri Zulkifli Razak, used to be VC USIM, USM dan now di USIM lah, BOD USIM, Board of Directors USIM, dan juga Tan Sri Ghaffar, mantan KPPM kita. Kebetulan Tan Sri Zul lebih dekat tempatnya dengan saya, jadi saya banyak berbual dengan Tan Sri Zul. Dia menggunakan perkataan which I'm very macam apa, excited sikit. Dia kata dia dalam proses untuk memberi mengetengahkan idea of merakyatkan STEM. Saya kata, apa maksudnya Tan Sri? Okay, it's very simple, dia kata. Sekarang ni STEM ni jadi elite. Ya, budak yang masuk science stream, budak yang cenderung kepada sains dan matematik sahaja yang kita anggap mereka yang aktif dalam STEM. Dan STEM memang the in thing lah sebenarnya. Ya. Tapi dalam konsep merakyatkan STEM ini, Tan Sri Zul menjelaskan bahawa science is almost every minute of everybody's life. Mak kita masak dekat dapur tu, dia kata, kalau kita jadi cikgu, kita boleh cakap kat murid-murid kita, itu adalah chemistry. The fusion of bermacam perkara yang kita lontarkan dalam kuali tu, minyak campur, bawang, bawang adalah protein, atau vegetable, vitamins, campur air sikit, itu adalah fusion of chemistry. So kita boleh elaborate. Dia kata, kalau kita main gasing, macam mana gasing boleh berputar dengan satu paku kat situ? Itu adalah physics. Wow. Wow, main wow tu. Itu juga adalah fizik dengan anginnya. We have to kira anginnya. Golf adalah precision physics. Ya. Yeah? Jadi itu maksud dia merakyatkan STEM. Maknanya bawa STEM tu keluar daripada kepompong elitism of science and maths ini. Dan terangkan kepada murid bahawa hari-hari kita buat science experiment. Hari-hari kita tengok STEM ini. And saya very excited kalau boleh nak share dengan pemimpin sekolah, especially yang kita ada pertemuan berkala kadang-kadang. Semasa saya di BPSBP dulu, kami ada every 6 months kita ada sesi bersama semua pengetua dan guru besar SBT, semua pengetua dan guru besar SKK. So itu dari segi kita ingin melonjakkanlah aspek kecemerlangan tersebut. Saya dah dapat cue tadi, so saya berhenti dahulu, saudara pengerusi, dan mungkin kita pick up dengan soalan later, insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia Dr. Hayat. Nampaknya so far, ni nak betulkan, SBPSK telah membuat sesuatu untuk jadikan sekolah-sekolah hebat kita itu tadi menusuk dan juga masuk dalam abad ke-21. Tapi nampaknya masih belum bergerak banyak. Dan di situ Dr. Rahya pun beritahu the importance of the so-called PLC, Community Pembelajaran Profesional. Dan saja nak beri maklumat apa para peserta, di IAB kita ada satu kursus untuk PLC, even untuk kepimpinan dan juga untuk guru. Cuma dalam keadaan sekarang, kita tidak war-warkan sangat. InsyaAllah tahun depan kita war-warkan sangat, tapi peserta kena bayar. Macam tu apa doktor, peserta kena bayar. Zaman sekarang semua bayar, mana ada free. Kan? Dan bagi tuan-tuan dan puan-puan, pengetua ke, penolong kanan ke,
even daripada apa kesatuan guru ke, jangan tunggu SBP ke SK ke bergerak dulu. Kita boleh bergerak. Semalam pun kita dah tengok bahawa ada sekolah di Gong Badak yang dia boleh buat studio sendiri. Maknanya dia buat studio sendiri. Dan dia boleh melatih budak umur 10 tahun untuk jadi pengacara ataupun pemberita. Itu dia punya maknanya, kita boleh buat. Jangan, oh yang tu SBP bagi-bagilah di jalan dulu, kami jalan kemudian, tak ada. Dalam abad ke-21, kita tak payah tunggu, kita boleh potong mereka. Dengan syarat kita ada keupayaan. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada ahli panel yang ketiga, iaitu Puan Najah Anismah. Anismah. Okey, Puan Najah ni adalah pengetua Kolej Tengku Kursiah. Sekolah hebat. Pasal apa saya kata hebat? Saya minta daripada lepas SPM dulu sampai sekarang tak dapat-dapat. Sebab tu saya kata hebat dah. Bukan saya kata saya tak hebat kan. Sebab minta tak dapat ni. Jadi bila saya tanya pagi tadi, baru dia bagi tahu. Itu untuk perempuan sahaja. Baru tahu. Dah nak bersara baru tahu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Puan Anismah, Puan Najah Anismah ni adalah telah bertugas di 3 sekolah. Nombor 1 sekolah kota sekolah Pulau Indah Kelang, kemudian sekolah kota Kemuning Shah Alam, dan yang sekarang ni adalah Kolej Tengku Kursiah. Jadi sebenarnya dari perbualan awal saya dengan beliau, pasal apa beliau dilantik menjadi pengetua Kolej Tengku Kursiah? Beliau bagi tu ini arahan KPPM. Macam Dr. Raya bagi tahu lah tadi dalam waktu kita sembang waktu minum. KPPM arah siapa pun dilawan? Tak mau pergi boleh? Pergi sana terus. Jadi di antara pencapaian yang telah dicapai oleh Puan Najah Anismah, nombor 1 anugerah tawaran baru SMK Pulau Indah tahun 2010. Tuan-tuan, ada sekolah boleh dapat 7 kali. Ada sekolah boleh dapat 3 kali. Ada sekolah boleh dapat sekali. Ada sekolah sekali pun tak dapat. Dan untuk Puan Najah Anismah, okey, di 3 sekolah dia dapat semua. Pulau Indah tahun 2010, kemudian Kota Kemuning tahun 2015, berapa 2 kali ya? Oh, SK. Tak apalah, kurang lah tu. Kemudian dari segi ialah kita apabila kita cerita pasal pendidikan abad ke-21, kita ada sedikit apa mata inovasi, dan beliau juga telah menginovasikan PDP dan juga lesson study. Tadi kita cakap pasal PLC. Dan semalam kita tengok Dr. Ismail juga, dia akan cerita pasal lesson study. So, kalau kita boleh menggunakan kedua-duanya, sebenarnya cukup cantik kerana telah dibuktikan daripada penulisan-penulisan. Anugerah Tawar Baru, okey, tadi. Kemudian, Pingat Emas International Engineering Invention and Innovation Exhibition, semua sensor, SMK Kota Kemuning. International Innovation Exhibition Convention, Toronto, Kanada, gold medal waktu di Tengku Kursiah. Gold medal juga certificate on occasion of Istanbul. Kena sebut, kena bagi betul tu. International Innovation. Dan juga sijil Perkhidmatan Semalang. 3 kali. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu sedikit sebanyak tentang apa kita punya panel yang ketiga. Cuma saya nak tanya bagi panel yang ketiga ni, Tengku Kursiah dia mempunyai tagline. Tagline dia yang berbunyi, boleh tanya tapi tak apa, saya baca tak apa. The world class education with local touch. So sebenarnya, apakah sebenarnya yang terkandung dalam tagline TKC tersebut kalau kita nak kaitkan dengan cabaran pendidikan masa kini, terutama sekali pendidikan abad ke-21. Silakan Puan Najah. 15 minit. Terima kasih saya ucapkan kepada yang dihormati Cik Zainuddin sebagai moderator, para panel, ahli panel lain yang 2 orang yang sangat saya respect, very respectful
panel ahli panel kita, Datuk Dr. Zainal Alam, dah ketiga Datuk, insyaAllah tak lama lagi. Dan juga rakan-rakan sejawat, rakan-rakan pengetua, dan mungkin ada guru besar juga yang saya hormati sekalian. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya sebenarnya sangat gemetar juga berada di kanan-kanan saya ni, orang-orang top-top negara kita yang berkaliber. Jadi saya ni hanyalah seorang pengetua ya, yang memainkan peranan untuk membimbing sekolah. Tapi kita cuba, saya punya tagline pula ya, saya sebenarnya saya jawab tu, tagline saya juga ialah di mana pun kita berada, apa pun kita buat, I have to do the best. Walaupun kita seorang pengetua saja kita kata, tapi you have to be the best pengetua. Di mana pun kita berada, kita kena suka apa yang kita buat. Sama ada saya berada di SMK Kota Puning sebagai sekolah menengah luar bandar di pulau. Actually it is a pulau, cuma sebab dah ada jalan tu, dia tak nampak macam pulau. Ya, jadi sama ada saya berada di SMK Pulau Indah, bergaul dengan masyarakat kampung, dengan Pak Lurah, sini sana banyak orang Jawa, dengan orang asli, ataupun saya berada di SMK Kota Kemuning, sekolah bandar yang muridnya seramai 3,000, sekarang dah 3,400. Saya tinggalkan 3,200 murid, pelbagai kaum, pelbagai latar belakang, ataupun sekarang saya berada di Kolej Tunku Kursyah, tapi aim saya tetap sama, untuk mencemerlangkan sekolah. Jadi saya, apa yang saya nak tambah sedikit daripada, dan perbetulkan sikit daripada Cik Zainal cakap tadi, di SMK Pulau Indah, saya masuk 2010 sebagai pengetua. Perubahan yang kita buat, terutama memang saya buat lesson study sebab saya dah kaji kelemahan-kelemahan sekolah, di mana pendidikan di situ masih tahap yang cikgu-cikgunya dah complacent, di tempat dah rasa selesa. So bila kita buat lesson study, dia akan meningkatkan pendidikan dalam kelas, dan itu yang menyebabkan dapat menaik anak tangga, lebih kurang 600 anak tangga kedudukan. Daripada kedudukan 1,900, sekolah yang antara sekolah tercorot ya, naik kepada 600 anak tangga ke atas. Di SMK Kota Kemuning, saya tak dapat baik, tapi setelah 3 tahun di sana, selepas saya keluar daripada sana dan masuk TKC, baru-baru ini ditawarkan sebagai sekolah SKK, sekolah kecemerlangan, dicalonkan ya, di atas 3 tahun pencapaian yang telah berlaku di sana. Di Kota Kemuning, SPM 2015, seramai 56 orang pelajar kami mencapai straight A's. Lebih ramai daripada pelajar-pelajar TKC pada tahun itu. TKC hari itu, masa itu 40 orang saja, Dr. Rahaya. Tapi di Kota Kemuning, kita boleh lahirkan 56 orang pelajar straight A's. Dan ada, tak ingat saya, dalam 2 atau 3 orang pelajar straight A+. Tetapi oleh kerana sekolah itu ramai sangat, bilangan yang ber-SPM, jadi peratus pelajar-pelajar yang cemerlang itu, peratusnya lebih rendah daripada TKC, sebab bilangan TKC lebih rendah bilangan muridnya, enrollmentnya. Dan di TKC, alhamdulillah, mungkin rezeki saya, rezeki anak-anak murid saya, dan hasil daripada usaha sama dengan PIBG, guru-guru, dan juga OGA, All Girls Association, alumni, yang banyak membantu sekolah, dan juga sikap murid-murid itu sendiri. TKC pada tahun sebelumnya adalah pada kedudukan yang bawah daripada 10. Mungkin terbaik 10, nombor 10 pada tahun 2015. Pada akhir-akhir ini, pada saya, saya dah kaji 2012 ke bawah, 2012-11, they were okay, they were good. Tapi lepas tu 13, 14, 15, dia dah berada di bawah daripada 10. Tapi alhamdulillah 2016, ya, kita mendapat kedudukan pertama dalam semua sekolah-sekolah SPP dan sekolah harian ya, kecuali nombor 2 selepas MRSM. Okey. Jadi di sini soalan balik-balik pada soalan tadi ya. Balik-balik pada soalan, kita punya tagline bagi TKC adalah world class education with a local touch.
Jadi di KC, di setiap sekolah yang saya hadir ni, dia lain, dia punya apa, environment dia lain, apa yang kita nak capai lain, bagaimana kita nak melaksanakan, nak mencemerlangkan sekolah tu lain. Di TKC, dia dah sampai world class. Kita tidak lagi bertanding di peringkat, bukan tidak bertanding, kita bertanding di peringkat daerah, negeri, tetapi itu biasa-biasa. Itu kita kata memang akan menang, kita dah tak berapa fokus ke arah itu. Tetapi yang kita bergerak sekarang ialah terhadap secara global. Saya baru balik daripada Athens, membawa pelajar-pelajar saya selama 6 orang bertanding dalam World Scholars Cup. Ya? Seramai 120 orang negara yang terlibat dalam pertandingan ini. Jadi ini memberi pendedahan ya, kepada para pelajar dari segi pemikiran, dari segi dia melihat bagaimana orang lain berjaya, macam mana orang lain bercakap, macam mana orang lain mingle around, macam mana apa yang berlaku di sekolah-sekolah di negara lain. Jadi ini satu peluang dan pendedahan kepada mereka. Ini adalah standard di TKC sekarang, world class. Dalam kelas, dalam pendidikan, dalam bilik darjah, kami memang sudah ke arah pendidikan abad ke-21. Seperti yang Dr. Rahya kata tadi, kita dah arouse the curiosity of the students di mana banyak inquiry based. Tetapi bagaimanapun ada masa-masanya kita masih lagi mengikut pendidikan yang memberi maklumat kepada pelajar. Tetapi bukannya sentiasa. Tapi ke arah pendidikan abad 21 tu telah berlaku. Murid-murid di TKC setiap orang mempunyai satu iPad yang mereka beli sendiri. Setiap kelas adalah mempunyai Apple TV, ada TV, ada AP ya, supaya presentation boleh berlaku dengan baik, apa-apa yang kita nak sampaikan pada murid. Tidak hanya melalui buku-buku teks saja ya. Jadi ini telah sedang berlaku dan sedang dipertingkatkan lagi. Itu pendidikan yang berada dalam kelas. Dan kita sekarang ini adalah berperanan untuk memastikan setiap pelajar itu menjadi seorang pemimpin. Ya, jadi konsep pemimpin tu sama juga saya rasa konsep yang telah dimaklumkan oleh Datuk Ahmad tadi, Ibrahim, iaitu seorang pemimpin tu, pelajar tu kita anggap dia memimpin diri dia, dia memimpin rakan kelas dia atau dia memimpin tim dia dalam co-curriculum, dia juga boleh jadi pemimpin yang lebih besar, pemimpin di sekolah. So every student in my school mesti menjadi seorang pemimpin, mesti ada jawatan. PKM saya, dia akan catit, dia akan cari, kita akan cari. Siapa yang tak ada lagi jawatan tu perlu dipupukkan. Sekurang-kurangnya dia adalah subject leader dalam kelas dia. Kita juga ada subject leader. Setiap mata pelajaran ada subject leader. Bila cikgu-cikgu nak berbincang, adakah kemerosotan dalam subject, kita bincang dulu dengan subject leader. Apa-apa masalah, bincang dengan subject leader dulu. Baru-baru ini, bila saya memanggil pelajar-pelajar saya tingkatan 5, saya ada program yang saya namakan Sentuhan Kasih dengan pelajar-pelajar saya. Saya dah mula dengan form 3, form 5. Lepas ni saya akan sambung dengan tingkatan yang lain. Pelajar tingkatan 5 saya, subject leader at maths menangis. Sebab bila kita bercakap tentang kejayaan dia, attitude dia dalam kelas dan sebagainya, kenapa dia tak boleh capai target dia, dia menangis sebab dia rasa bersalah. Sebagai subject leader, dia tidak memainkan peranan. Jadi kita, inilah yang kita mainkan di TKC. Kemudian yang kita kata local touch tadi itu adalah apa yang kita buat, walaupun world macam mana pun, kita adalah berlandaskan kepada prinsip-prinsip dan juga budaya-budaya Malaysia, budaya sebagai seorang Islam, Islamic values kita mesti diterapkan dalam apa-apa program kita. Ya, di TKC, pelajar-pelajar ini setiap malam mesti menghabiskan baca surah Al-Kahfi, surah Al-Mulk. Sebelum mereka tidur. Jadi mereka selalu buatnya, saya dah ubah sekarang ni, kita buat selepas maghrib, sebelum isyak. Itu contohnya bagaimana kita ingin menerapkan nilai-nilai keislaman, moral values kepada pelajar-pelajar. Okay? Jadi dan
Kita juga bukan saja menerapkan nilai-nilai ini kepada pelajar, kita juga menerapkan kepada guru-guru kita juga. Jadi sekarang trend-trend banyak berbeza. Saya masuk ke TKC pada tahun 2016. Ya. Jadi banyak perubahan-perubahan yang saya ubah supaya cikgu-cikgu juga terlibat sama. Ya, kalau dulu ceramah-ceramah ini tidak dibenarkan, macam-macam agama misalnya tidak dibenarkan, sekarang saya nak ceramah agama ada. Saya nak cikgu mesti ada, wajib ada. Saya tak nak buat petang sebab nanti cikgu mungkin dah balik. Saya nak cikgu dengar juga sebab kita nak transformkan sesiapa. Pada saya, kita kena transformkan dulu hati dia. Kita tak mampu kadang nak usik jiwa mereka, kita gunakan ustaz-ustaz luar ke, ustazah ke, yang boleh memainkan peranan membantu kita dari sudut itu. Ya. Jadi jadi itulah dia konsep world class tadi, with the local touch, adalah untuk meningkatkan kemahiran pelajar, knowledge pelajar, skill pelajar, ya, secara global ke peringkat yang paling tinggi, tetapi dengan mengikut landas-landas yang kita tetapkan. Okey. Saya kurang masa. Okey. Baik. Okay, jadi saya serahkan kembali ya kepada Cik Danal. Okay. Terima kasih Puan Ajar. Jadi kita tengok tadi the wow factor. The wow factor, beliau menjadi pengetua. So rakan-rakan pengetua di sini, you should have, ataupun tuan-tuan dan puan-puan perlu ada, carilah wow factor yang ada. Cari wow factor pada diri sendiri, pada sekolah, sebab macam TKC nama pun sudah gah. Tapi kalau macam apa Puan Ajar kata, dulu duduk nombor 10, kemudian Dr. Rahya pun mengakui, dan sekarang dia telah naik. Bagaimana nak menaikkan itu tadi? Sebenarnya nak menaikkan sekolah yang duduk di atas ni sangat susah. Tapi kalau macam tadi duduk di Kota Kemuning ataupun di apa Pulau Indah, daripada bawah nak naik kepada 600 anak tangga dari segi pencapaian itu mungkin mudah. Tapi kalau macam Tengku Kursia, nak naik 600, dia terlajak pula dia punya tu. Boleh naik sampai 10 saja. So apabila semua SBP dan juga SKK dan juga SBT itu tadi, dia bergerak bersama dan dia punya cabaran dia semakin tinggi. Dan kalau kita tengok, mungkin Tengku Kursiah boleh mengadakan, tiap-tiap pelajar ada dia punya iPad atau iPad, apa nama dia? iPad. Tapi kalau sekolah tuan-tuan mungkin tak boleh. Tapi pendidikan abad 20 is not only iPad. Macam saya pula jadi dia punya tu. Dan dia, tapi kita, saya nak sebutlah pasal iPad ni ya. Orang kata, oh, TKC banyak duit. Bukan sebab duit TKC. Ini adalah duit bapa. Ada, bukan semua pelajar-pelajar TKC adalah pelajar-pelajar daripada latar belakang yang tinggi, ya, dia punya pendapatan. Tapi kita ada cara, iaitu dibantu oleh alumni. All Girl Association TKC sangat kuat. Jadi kita sebagai pengetua kena main peranan untuk mendapatkan dana-dana daripada melalui mereka ni. Mereka yang membantu pelajar-pelajar yang susah. PIBG pun begitu. Dan ibu bapa yang lain juga di TKC ini, mereka mudah memberi. Mereka ada anak orang lain susah, mereka boleh tolong anak-anak ini. Itu yang saya rasa budaya di TKC yang sangat membantu untuk mencemerlangkan sekolah. Okey. Terima kasih Puan Ajar. Jadi kita habis satu round, yang mana pada dasarnya tiap-tiap ahli panel tadi telah bercakap dalam masa 15 minit. Dan kita pun sebenarnya kesuntukan masa. Dan pada round kedua, sebelum kita nak simpulkan, nanti saya nak minta apa yang berbagai Datuk untuk simpulkan. So untuk round yang kedua, tiap-tiap ahli panel kita berikan masa 10 minit. Dan kita akan gunakan apa kertas putih jugalah. Jadi lanjutan daripada Datuk punya apa presentation tadi, saya nak tanya satu perkara lah. Tadi kita cerita pasal pemimpin. Sekarang masyarakat semakin global, berhadapan dengan peluang dan juga cabaran yang semakin meningkat. Bagaimanakah pendidikan dapat mempersiapkan generasi akan datang untuk mengembangkan potensi mereka dalam dunia yang pentasnya sering berubah? Yang berbagai Datuk, silakan. Nak sambung yang tadi pun boleh, nak jawab soalan pun dipersilakan Datuk. Dua-dua sekali, dua-dua sekali. Cikgu kena berdiri. Dr. Mahinda, welcome. Saya kata tadi, senantiasa kita buat keputusan. Saya kata tadi, we have to work on ourselves.
Saya kata tadi, leadership for learning is about thought leadership. Dan juga, the abad tak penting. Sebab segala-galanya merentas abad. Dan bila kita observe orang berbicara, sama ada televisyen, ataupun baca buku, ataupun surat khabar dan sebagainya, perhati dan perhati dan perhati masing-masing. Dan kita akan nampak mode pemikiran dia orang. Dan pola-pola pemikiran dia orang. Sama ada bila dia orang berhujah tu, mereka berlandaskan kepada sejarah dengan fakta-fakta sejarah. Ataupun mereka berlandaskan kepada sains atau berlandaskan kepada agama semata-mata. Ataupun mereka menggunakan multiple intelligences. Apa yang Tan Sri Zul bercakap tentang merakyatkan STEM, sebenarnya di Amerika sudah dilaksanakan apa yang dinamakan lama dulu, Science for All Americans, SFAA, Science for All Americans. Dan waktu Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri, perkara itu dibangkitkan dalam satu mesyuarat yang dia pengusikan, Science for All Malaysians, merakyatkan sains untuk semua Malaysian. Kita dah kuat dengan pemikiran agama, literasi agama kuat, literasi sejarah kita perhatikan, jadi literasi sains kurang. Jadi telah dibangkitkan, tetapi pada ketika itu, penasihat sains kepada Perdana Menteri berkata, dah sudah dilaksanakan. Tapi belum dilaksanakan sepenuhnya. Jadi, Science for All Malaysians ada kaitan dengan STEM yang dirakyatkan. Jadi bukan saja dibahagikan yang sastra, humanities, sains dan sebagainya. Saya kata sekejap tadi bahawa kita fokus tentang abad ke-21. Sebelum abad ke-21, kita fokus tentang abad ke-21. Sampai abad ke-21 dan kita ada 100 tahun, kita masih fokus tentang abad ke-21. Tapi sebenarnya, the future just happened. Ada buku yang ditulis, The Future Just Happened. Ataupun ada buku yang ditulis, The Future Is Now. Dan pakar-pakar pemikir berkata bahawa segala inovasi, segala pembaharuan, segala ciptaan abad ini adalah daripada abad-abad yang terdahulu. Dan kalau kita kaji sejarah dan menguasai sejarah, the seven wonders of the world, sampai sekarang, saintis masih tidak tahu, engineer masih tidak tahu bagaimana piramid dibina, bagaimana boleh begitu tepat setiap blok piramid dan hala tujuhnya dan sebagainya. Jadi, tadi disebut, kita kena senantiasa kagum ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sahaja di muka bumi ini tetapi seluruh kosmos dan sebagainya. Bagaimana segala-galanya yang terapung dan berkitar, berkisaran planet-planet, universe kita dan sebagainya. Jadi abad tak penting, tetapi pemikiran berkaitan dengan alam. Ada seorang yang dahulunya jadi penasihat kepada penasihat sains kepada Perdana Menteri Tun Abdullah, dia memajukan 40 tahun satu bidang yang dinamakan alamtologi. Alamtologi. Dan kalau saudara berpeluang, jemput dia bercakap tentang alamtologi ataupun Google alamtologi, tengok bidang ilmu yang digelar alhamtologi. Yang pentingnya ialah kita kena faham multiple intelligences kita, dan kita kena faham bahawa mode pemikiran itu penting, dan mode pemikiran kebanyakannya ialah berkaitan dengan how to, macam falsafah Taoism, Tao, the Taoist way. Dia memfokus tentang bagaimana hendak lakukan sesuatu, how, dan menjawab persoalan what, when, who, why and how. Ini basic. Jadi apa-apa saja yang kita nak cerita tentang abad 21,
dan sebagainya sudah ada di dalam sistem persekolahan, tapi labelnya berbeza. Macam tadi kita cakap tentang STEM, tapi saya sebut tentang SFAA, Science for All Americans, itu STEM. Dan kita kena melewati label-label. Dari masa ke semasa nanti banyak inovasi dilaksanakan, tapi labelnya. Jadi kita pergi balik kepada yang saya sebut tadi, di mana kita kuasai pemikiran kita sendiri dan kita merentas abad. Dan kita memahami bahawa apa yang telah diciptakan oleh manusia, Seven Wonders of the Ancient World, sama saja dengan Seven Wonders of the Modern World. Ada Seven Wonders of the Modern World dan ada pertandingan tentang Seven Wonders of the Modern World dan telah disenaraikan the Seven Wonders of the Modern World. Dan bila kita lihat itu semua, maka kita tak dikejutkan oleh perkara yang dianggap unthinkable, perkara yang tak boleh diimajinasikan. Tetapi boleh diimajinasikan, sebab kalau kita hanya bergantung kepada intelek, kita tak dapat yang imajinatif, yang kreatif, yang curiosity dan sebagainya. Jadi kita kena guna minda kita untuk mendramatikkan kefahaman kita. Saya bagi satu contoh. Bomoh hebat sekali dan mereka yang digelarkan seperti orang dalam bidang kebomohan, mereka itu adalah pakar DNA. Bomoh adalah pakar DNA. Bomoh dahulu, dia mau kuku kita, dia mau rambut kita, dia mau baju yang bekas kita pakai dan sebagainya. Pakar DNA pun begitu juga. Dia mau kuku kita, dia mau rambut kita, dia mau baju yang bekas kita pakai. Jadi tak ada beza bomoh dengan pakar DNA. Bezanya adalah peralatan. Bomoh tak ada alat yang ada oleh saintis sekarang. Bezanya ialah kaedah yang dilaksanakan dan sebagainya. Jadi bila kita faham ini, kita lakukan meta-analisis. Meta-analisis dari segi sejarah, agama dan sebagainya. Dan bila kita lakukan meta-analisis, kita merentas abad. Dan kita faham bahawa manusia itu punya kelebihan berbanding dengan lain makhluk. Dan saya nak bagi satu contoh lagi. Andaikan kita di Gua Niah. Semua tutup mata boleh tak tolong? Ada. Andaikan kita di Gua Niah dan kita masuk di Gua Niah dan kita berunding dengan ibu bapa yang separuh bogel di dalam Gua Niah. Dan sebab mereka sayang anak mereka sama macam kita sayang anak kita, maka mereka, kita pujuk mereka dan kata akan bawa mereka untuk menguasai alam semula jadi dan sebagainya. Oleh itu, mereka membenarkan kita keluarkan anak mereka daripada Gua Niah masuk di sekolah Tengku Kursiah. Atau di sekolah di Kemuning dan lain tempat. Ataupun terlibat dengan PADU. Apabila mereka teruskan pelajaran dalam sistem kita, mereka akan jadi cemerlang, mereka boleh jadi astronot, mereka boleh jadi macam-macam. Tapi perjalanan keluar daripada Gua Niah ke dalam sistem PADU dan sekolah Tengku Kursiah dan sebagainya, bukan perjalanan evolusi Darwinian. Bukan manusia daripada zaman orang hutan kepada zaman purba kepada zaman kita. Zaman era digital. Perubahan adalah perubahan budaya. Kita boleh dibantukkan oleh budaya kita. Kita boleh jadi terbelenggu dan jadi orang tawanan budaya kita sendiri dengan mod pemikiran tertentu. Sama ada mod pemikiran agama atau mod pemikiran saintifik yang salah ataupun mod pemikiran sejarah revisionis. Jadi tugas guru
sebagai pemimpin, tugas pendidik sebagai pemimpin fikir adalah tugas di mana kita perlu mencabar establish order senantiasa. Sebab manusia dilahirkan bebas, tetapi manusia dibelenggukan oleh budayanya sendiri. Manusia dipenjarakan oleh sub budayanya sendiri. Tetapi penjaga penjara itu dan penentu apa yang salah dan tidak adalah pemikir yang lain. Sebagaimana yang kita kata dulu, kita kata tadi, tak boleh tengok daripada belakang tapi dah tahu dah masa. Guru sebagai pemimpin fikir merupakan saintis. Dan mana kawan kita? Ya, ya tu SK tu. Ini dia. Dia SK nak. Terima kasih. Tak perlu baca tapi poinnya ini. Ini education standards. Education standards. Jadi abad ke-21 kita kena kuasai apa dia education standard. Dan yang ini dia punya kerangka konseptual. Apa yang saya yang kita buat tu pada apa-apa ketika saya sebut daripada awal tadi, decisions, tapi decision ada kaitan dengan judgment call. Bila saya pakai baju ni, dia ada simbolik 24 tahun baju ni. Tapi saya kena buat keputusan, necktie apa? Saya dapat ijazah kehormat UKM, jadi saya buat keputusan, tak apalah. Hargai UKM juga. Jadi cari yang necktie merah, pakai. But it's decision. It's decision. Saya juga dapat scan-scan UPSI dan UM, dan ada necktie mereka, tapi saya buat decision. It's judgment call. Always the judgment call. Good judgment calls and poor judgment calls. Jadi cun call. Dan kita kena cari metafora hidup kita, dalaman kita. Baru yang abad 21, 22 apa semua tak penting. Sebab dia merentas abad. Bila kita faham diri kita sendiri dan dalaman kita. Dan juga kita sebab dalam pendidikan teori konstruktivisme tu kita membina semula kefahaman kita tentang alam semesta dan kita konstruk macam-macam kefahaman yang rasi dengan diri kita, rasi dengan yang tadi saya sebut cognition, affect, psychomotor kita dan multiple intelligences kita. Dan kita kena faham ecology, reality. Saya sebut tadi dan saya kaitkan the seven wonders of the ancient world dan the wonders sekarang. Dan kita kaitkan dengan sistem pendidikan kita padu dan institusi dan sebagainya. Kita kena faham bahawa individu tu, individu seorang, dia boleh lebih lagi daripada kumpulan dia, dia boleh lebih lagi daripada community dia. Dia boleh lebih lagi daripada institusi dia. Macam di universiti umpamanya, seorang profesor boleh lebih lagi daripada program yang ada di universiti, daripada fakultinya, daripada universitinya. Jadi seorang profesor, seorang tenaga pendidik di sekolah boleh sama atau lebih lagi dengan mana-mana yang terbaik di dunia sekarang ni atau dahulu. Dan kita kena faham meta-analisis kita dengan ekologi, memori manusia. Okey,
Maaf saya. Ini penting. Ini memungkinkan kita merentas zaman, merentas abad. Intelek dengan imajinasi. Sesungguhnya apa-apa saja yang diimajinasi dan apa-apa saja yang pernah diimajinasi boleh direalisasikan, boleh dizahirkan. Dan kita kena berani mengimajinasi apa yang belum diimajinasi. Bagi saya dahulu bila jadi pengarah IAB, IAB mesti merupakan antara institusi yang terkemuka di dunia di dalam bidang pengurusan dan kepimpinan pendidikan. Tidak ada lain daripada itu. Dia sama saja macam Universiti Malaya, dia terkeluar sedikit daripada 100 yang terbaik di dunia. Tak lama lagi 5 Universiti Malaya, Universiti Malaysia yang sekarang merupakan Research University akan merupakan 100 yang terbaik di dunia. Intan antara yang terbaik di dunia. Jadi IAB pun antara terbaik di dunia. Kita kena imajinasikan dan menzahirkan apa yang diimajinasikan. Tapi kena ada sokongan intelek dan sebagainya. Satu saja yang paling penting, yang paling menarik ialah ini. What if you sleep and what if in your sleep you dream? And what if in your dream you went to heaven? And there in heaven you pluck a strange and beautiful flower. You get a flower from heaven. And what if, now you're dreaming. But what if when you awoke, you had the flower in your hand. Now you wake, but you have the flower in your hand. Now, merentas. Merentas sempadan-sempadan dan terai-terai realiti. Kita kena fikir. Dan itulah sebab yang pengerusi berkata, roh rimas yang indah merayau bertujuan. Mencari kebenaran dan senantiasa mengkagumi ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita menguasai itu, abad ke-21 kalah, ke-22 kah, dia bertindan-tindih, tak ada beza. Dan segala yang kita maktubkan di dalam KPI dan dalam kurikulum kita, semua dah ada dah. Dalam label-label yang berlainan, semua dah ada lah. Cuba rujuklah. Salah sebuah buku ialah 3,000-4,000 years of education. Dalam perkara-perkara 3,000 years of education tu ada segala-galanya yang merentas abad, termasuk abad 21. Terima kasih. Terima kasih Datuk. Sebenarnya macam Dr. Raya bagi tadi apabila Tan Sri Zul kata nak merayakkan STEM tu tadi, sebenarnya kita rayakkan awal lagi apabila bomoh menggunakan DNA itu tadi. Yang jadi masalah, bomoh tu tak tahu apa DNA. Kita jadi pengetua pun kena macam tu. Apa yang kita buat, kita tahu apa yang kita buat. Jangan kita buat, lepas tu, buat macam tu ke? Contohnya yang kita buat selalu apa? Pecutan akhir kan? Orang buat pecutan, kita pun pecutan. Orang dah pecut, kita tak pecut juga. Jadi apa, terima kasih Datuk. Nombor satu kerana menjawab persoalan forum kita. Bagaimana masyarakat boleh menghadapi, tapi ialah Datuk tak kira 21 ke 22 kan. Tapi kita masih berada pada yang ke-21 tadi. Okey, memandangkan kita apa, masa sangat mencemurui, jadi untuk panel yang kedua, Dr. Rahya, saya nak bagi soalan dia pendek je, jawapan dia taklah panjang-panjang kan. Di mana soalan tersebut, setakat ini, apakah hala tuju sekolah kecemerlangan dalam menghadapi cabaran sekarang dan juga sekolah itu tadi boleh sentiasa responsif dengan abad ke-21 itu. Dr. Hayam, 5 minit saja. Ya, terima kasih Cik Zainal. Mungkin kurang daripada 5 minit. Saya just nak kongsi bahawa dalam
mencemerlangkan sekolah ataupun dalam kita memikirkan tentang konsep sekolah cemerlang ini, dia tidak statik. Ya, dia tidak statik. Jadi maknanya sekolah berprestasi tinggi, sekolah kluster kecemerlangan, sekolah berbagai-bagai program yang kita ada untuk mencemerlangkan sekolah-sekolah IB, sekolah amanah dan sebagainya itu adalah program-program yang kita buat untuk atau Kementerian Pendidikan buat untuk mencemerlangkan dalam sekolah dalam pelbagai aspek. Cuma apabila sekolah dah cemerlang, let's say SBT, SBT sekolah berprestasi tinggi dinobatkan sebagai sekolah yang menerima pengiktirafan tertinggi Kementerian Pendidikan Malaysia. What's next? Adakah kita hanya berada di tempat itu? And then kalau sekolah yang SBT itu, macam mana kita nak sustain? Kita cemerlangkan sekolah, kita drive everybody untuk kecemerlangan. Murid, guru, warga sekolah keseluruhan. Dan kita dah dapat pengiktirafan tersebut. Tetapi nak sustain kecemerlangan itu, nak soaring upwards, nak pacing up, mengejar pelbagai kecemerlangan lagi, bukan mudah. Jadi kita di Kementerian Pendidikan, untuk hala tuju sekolah kecemerlangan bagi 5 tahun dan 10 tahun akan datang, kita menyemak semula konsep sekolah cemerlang kita untuk menjadikan sekolah kecemerlangan ini bukan grup elit. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat, saya kata tadi bahawa campur sekolah SBT dan SKK, kita hanya ada 555 buah sekolah out of 10,000 yang data yang saya ingat yang terakhir ialah 10,187. Ada tambah lagi ke Timbalan Pengarah EPRD? Yeah? So 555 over 10,187 is like an exclusive club. Yeah? Sekolah kecemerlangan kita ni. So konsep sekolah cemerlang kita akan datang. Kita tak nak jadikan sekolah cemerlang itu bertaraf eksklusif. Kita nak semua sekolah berhasrat, beraspirasi menuju menjadi sekolah cemerlang dalam konteks mereka. So mungkin dalam 3 atau 5 tahun akan datang, kita akan dengar sekolah yang kita tak pernah dengar nama sekolah itu adalah sekolah cemerlang KPM. Ya? Dan ini yang kita sedang usahakan, telah pun di peringkat akan masuk ke peringkat-peringkat pengurusan tertinggi untuk membincangkan bahawa dengan cara itu sahajalah kita boleh menjadikan konsep sekolah cemerlang ini sentiasa menjadi dinamik, sentiasa warga sekolahnya berjuang ke arah kecemerlangan dan sentiasa dapat dilestarikan atau sustained. Ya? Jadi yang ini yang Kementerian sedang buat dan bagi sekolah-sekolah SBT atau SKK sedia ada, mereka akan tetap diiktiraf begitu, tetapi mereka juga pada masa yang sama perlu menepati kriteria-kriteria selanjutnya yang kita akan jenamakan semula. So itu gambaran awal tentang sekolah kecemerlangan kita dan akhirnya sebagaimana yang Datuk kata tadi, the word cemerlang dan juga abad-abad ni ialah relatif, abstract, tetapi hasrat kita untuk mencemerlangkan sekolah itu sebenarnya ialah falsafah kita untuk menjadikan murid kita ini sebagai generasi yang akan memberi balik kepada negara, ya, dirinya, keluarga, komunitinya dan negaranya. How functional dia nanti apabila dia berada sebagai warga Malaysia. Kita for sure, for me lah, saya 51 tahun ni. Yeah, so I won't be here for another 50 years. Kalau ada pun very slim. Yeah, sebab average orang Malaysia perempuan ialah 75 tahun, Datuk. Average sekarang lah yang saya tahu. Mungkin ada lebih tinggi. Yang mencapai 100 tu tak ramai. Ya. Yeah? So it's not for us, it's for anak cucu kita yang akan mewarisi sistem-sistem yang kita ada, dunia yang kita ada di Malaysia ini. Yang itu yang kita perlu pegang, bahawa untuk itu kita perlu cemerlangkan semua.
Kita perlu cemerlangkan sistem, kita perlu cemerlangkan pengurusan kita, kita perlu cemerlangkan kepimpinan kita supaya yang akan mendapat impaknya nanti adalah mereka. Kita dah stabil, kita dah berjaya, kita dah macam-macam. So it's not about us, it's about the true client, it's about anak murid kita. Itu saja. Pertama pengurusi, terima kasih. Okay, terima kasih Dr. Rahya. Pendek dan juga padat. Pendek dan juga padat. Jadi seterusnya saya nak soalan terakhir bagi Puan Najah. Kita sebagai pemimpin di sekolah, kita banyak menumpukan kepada kepimpinan instructional ataupun instructional leadership. Dan persoalan saya adalah kepimpinan pembelajaran, leadership of learning, yang bagaimanakah yang diperlukan oleh sesebuah sekolah untuk pembelajaran bagi kepimpinan abad ke-21. Dipersilakan, Doktor. Puan Jah, 5 minit lagi. Okey, terima kasih. Baik, saya bercakap ni dari konteks saya sebagai pengetua sekolah. Apa yang saya alami, apa yang saya lakukan dan berdasarkan pengalaman saya. Jadi untuk Leadership for Learning ni, kita banyak menumpukan kepada pendidikan, sama ada pendidikan dalam kelas, keseluruhannya. Jadi kita bukan saja mendidik pelajar, mendidik guru dan warga sekolah sebenarnya. Dan untuk kecemerlangan, saya tak nampak kecemerlangan tu kalau kita nak dapat skor tinggi, dapat GPS terbaik, kita terus tuju ke arah akademik saja. Yeah. Pada saya, seorang pemimpin tu kita nampak dunia sekolah tu dari atas, perspektif daripada burung, daripada atas. Bukannya daripada macam cikgu kita nampak. Jadi untuk kecemerlangan for learning tadi, bukan saja kita kena membangunkan akademik, tapi kita juga membangunkan perkara-perkara lain di sekolah. Jadi ciri-ciri seorang pemimpin yang ada tadi, jadi kita boleh melihatlah kat dalam sekolah itu daripada pelbagai perspektif. Mungkin kita nak cemerlangkan akademik, masalah disiplin. Oleh itu kita kena baiki dulu masalah disiplin tadi. Kalau kita lihat kita ada masalah, masalah yang lain, misalnya prasarana. Sekarang abad 21 kita tak ada cukup prasarana untuk memainkan peranan sebagai sekolah ke arah 21st century education, kita kena adakan itu dulu. So kita perlu melihat, kita boleh pandai menilai ya, apa-apa yang keperluan yang perlu ada di sekolah. Dan di sini seorang pemimpin tu mesti ada ilmu yang tinggi. Kalau kita cakap abad 21, kita sini kena tahu apakah abad 21, apa keperluan abad 21. Kita tak kita akan menyampaikan kepada guru, kita akan memantau apa yang cikgu buat. Kita lihat adakah cikgu berubah. Kita perlu banyak penerangan dengan cikgu. Jadi kalau kita sendiri tak tahu, kita tidak memainkan peranan lah untuk perubahan itu. Yang kedua, saya rasa sama ada pemimpin untuk for leadership, leadership for learning ataupun leadership apa pun, ketegasan perlu ada di mana-mana. Itu sangat penting kerana dengan adanya ketegasan itu, barulah cikgu-cikgu, cikgu-cikgu kita ni banyak perangai kan. Macam-macam latar belakang, macam-macam perangai. Ada yang boleh menerima dengan senang hati, ada yang kurang, ya, ada yang cendekil. So ketegasan perlu ada supaya sekolah itu harmoni. Pendidikan yang kita berikan kepada pelajar adalah sepatutnya, ya, yang sepatutnya diberikan. Tidak ada kelonggaran di mana-mana. Dan yang ketiga, pada saya, kita mesti, seorang pemimpin tu mesti karismatik. Kita boleh bercakap untuk influence orang lain. Sebab kita mesti ada followers yang mengikut kita. Kalau kita bercakap, cikgu kita tak nak dengar, macam mana kita nak jadi pemimpin? Ya? Pemimpin mesti boleh menjadi role model. Kita sendiri mesti ada pendirian yang bagus, kita ada moral values yang bagus untuk diikuti oleh guru-guru kita. Dan kita juga menunjukkan skill kita. Kita mesti ada skill-skill
yang mungkin lebih daripada guru-guru kita. Okey, dan kita juga boleh memberi semangat kepada cikgu-cikgu kita. Cikgu-cikgu kita ni, saya pastikan cikgu kita, saya bersedia untuk dan fokus untuk mengajar. Sekiranya dia nak sakit, anak dia sakit ke rumah, suami sakit, dia sendiri sakit, ataupun ada masalah keluarga, saya memberi kelonggaran untuk cikgu-cikgu ini sama ada datang lewat, come back and teach, you exchange dengan teachers yang lain untuk kelas you. Saya tak nak relief, sebab kalau relief cikgu tak mengajar. Ataupun kita bagi dia cuti supaya dia selesaikan semua masalah-masalah dia. Kerana selagi masalah dia tak selesai, cikgu tetap fokus kat sekolah. Kalau dia tak fokus kat sekolah, dia tak boleh mengajar dengan baik. Jadi dengan cara ini, saya dapati cikgu-cikgu, dia akan berterima kasih dengan kita. Dan kita tidak mengabaikan PDP, pelajar-pelajar. Itu satu, saya rasa peranan yang penting yang kita kena mainkan. Kita mesti boleh membaca air muka cikgu tu tadi. Saya, cikgu saya datang pukul 12, puan anak saya di rumah jatuh, mata dia dah tersembul keluar. Mak saya saja yang ada, suami dia adalah di Kedah. Dia tak dapat pindah lagi, saya belum boleh bagi dia pindah lagi. Ini saya kata dia nak balik pukul 1, waktu tu pukul 12. No, I kata you go back now. Balik, sebab kita tunggu dia 1 jam di sekolah, dia fikiran dia melayang. Dan cikgu bila dia berterima kasih dekat kita, dia akan ingat dan dia akan buat apa yang kita minta dia buat. Kita nak perubahan macam mana, dia akan berubah. Kita nak suruh dia datang pukul berapa, dia akan datang. Lain daripada kita nak push dia, no, you ada ni, tak guna kita buat macam tu. Ya? Jadi itu antaranya. Dan satu untuk kejayaan akademik, kita mesti data driven. Kita mesti sentiasa tengok data. Saya sekarang sangat suka dengan program GROW. Versi yang terkini, versi 5 saya rasa. Program GROW ini kita boleh nampak macam mana kita nak naikkan pelajar ini, kelemahan budak ini, subjek ini, berapa banyak kita naikkan. Selepas keputusan, saya mesti tengok analisis. Saya mesti tengok kelas by kelas apa yang mereka capai. Kenapa kelas 4T, 5T yang the best class tidak bagus BM? Apa sebab? Kenapa form 1 maths dia tidak membanggakan? Apa perlu intervensi yang kita buat selepas itu? Semua itu mesti ada dalam pemikiran kita sebagai especially sekolah asrama penuh. Saya ibu bapa sentiasa akan bertanya, kenapa, apa nak buat, apa program sekolah. Jadi di peringkat tingkatan 1 lagi sekarang kita dah mula untuk pelajar-pelajar tingkatan 1, sebab matematik sekarang ini dah jadi satu subjek yang lebih advance lagi. Ada curriculum daripada tingkatan 3 dulu dah dimasukkan ke tingkatan 1, jadi dia lebih sukar daripada dulu. Jadi kita dah buat program-program intervensi, contohnya kita buat pecahkan kumpulan-kumpulan ya kepada alfa, beta, gamma ikut pencapaian pelajar supaya mudah untuk cikgu mengajar, contohnya. Okey, jadi sebab itu saya kata data adalah sangat penting bagi seorang pengetua. Kita jangan biarkan fikir saja, penuh kanan saja yang memikirkan tentang data ini. Kita sebagai pemimpin, kita mesti ada data kita sendiri. Ya, kemudian satu lagi yang penting ialah kita mesti bersedia untuk berubah. Itu sangat penting. Kalau kita tak nak berubah, macam mana cikgu kita nak berubah? Saya datang ke TKC. TKC ada banyak topi. TKC adalah sekolah SBP, sekolah SBT, sekolah Amanah, sekolah NYP, sekolah apa lagi Datuk? Inilah dia sekolah-sekolah, inilah dia program-program kementerian yang ada di TKC. Sekolah IBDP, kita ada program diploma. Saya datang dengan fikiran yang kosong, tapi saya semacam sponge menyerap semua ni dalam masa yang singkat. Kena serap, nak tak nak kena serap. Mula-mula saya serap je dulu. Lepas tu baru saya belajar sikit-sikit apa MYP, apa peranan dia, ke arah ke mana. Apa kaitan MYP? Adakah MYP berbeza dengan sekolah mana? Is it very different? Adakah hala tujuan berbeza?
Ya, bukan senang untuk menyerap semua tu. Tapi kita perlu. Ya, jadi kita perlu berubah. Saya tak boleh memimpin sekolah TKC sama macam saya memimpin sekolah di Kota Kemuning atau di Pulau Indah. Setiap sekolah tu berbeza senario dia. Ya, dan yang akhir sekali pada saya yang penting ialah, so kita perlu berubah, ya, kita perlu berubah, mengubahkan keadaan. We have to be very innovative. Saya sampai mana-mana dari sekolah, saya akan tengok apakah kelemahan sekolah ini, apakah kekurangan, apa kenapa parent asyik bagi komen, parent asyik mengadu pelajar ini macam itu, kena buli dan sebagainya. Malam-malam balas ini daripada ibu bapa, daripada pelajar, kita tidak boleh ignore. So kita kena ada mengubahkan keadaan. Kalau kita kena ubah sistem, kita kena ubah sistem. Contohnya di TKC, sebab Dr. Nur Hayah sekarang bukan lagi di SPP, saya berani nak cakap. Saya ubah tarikh, bukan tarikh, waktu pembelajaran. Asalnya pembelajaran di TKC daripada pagi 7.30 sampailah 4.30. Budak-budak tak pat tukar baju sampai 4.30. Mereka dengan nak balik tu mata dah dia menggagau-gagau, ya, sebab tu Dr. Rahayah kata pukul 3 petang cikgu mengajar pun dah cara dahlah cara dah petang mengajar cara yang tidak kondusif, jadi pelajar pun tak berminat. So kita buat soal selidik kepada pelajar apa yang mereka nak. Tanya cikgu. Saya pun sendiri rasa tak sesuai pelajar daripada 7.30 sampai 4.30. So kita ubah, kita berhentikan pelajar sampai 2.40, they have late lunch. Bila kita bagi late lunch, kita bagi extra masa untuk dia rehat pada pukul 10. Kemudian baru cikgu-cikgu kita benarkan balik pada pukul 3 petang instead of 4.30. They are happy. Walau cikgu TKC you bagi pun balik pukul 3, dia masih lagi ramai lagi balik pukul 6. Tetapi mereka ada pilihan. Mereka tak perlu balik 4.30 setiap hari. Kalau mereka nak pergi bank, dia boleh pergi bank. Kalau dia nak pergi bawa anak dia injection anak, dia boleh pergi. Ya, jadi inilah yang kita kena berani ubah. Ya, kena berani ubah supaya perubahan yang kita buat tu menjadi penambah baik. Kita jangan simply ubah kerana kita nak merubah. Tapi kita buat perubahan atas maklum balas yang kita terima daripada pelbagai pihak. Dan perubahan itu membantu untuk kecemerlangan sekolah. Jangan jadi membuat perubahan tetapi seperti tikus membaiki labu. Saya saja kita nak ubah tapi sebenarnya perubahan kita buat itu tak membantu langsung. Kemudian saya rasa yang penting sangat dia ialah sihat. Physical and mental. Masa saya nak menyerap semua daripada TKC tadi ni, MYP semua tu, kalau saya tak ada minda yang sihat, saya tak boleh buat. I will collapse. Saya akan stres dan terduduk. Sebab saya datang bulan 6, bulan 7 dah ada verifikasi daripada pihak MYP. Jadi verifikasi dah tamat salih yang datang. Jadi kita perlu ada sihat fizikal and mental dan kita tak boleh jadi pengetua yang selalu MC. Bila kita sihat, kita tak MC kan? Saya rasa ramai juga pengetua-pengetua yang macam itu. Bertahun-tahun tak MC. Ya, jadi itu juga sebagai role model. Cikgu akan tengok kita. Oh, pengetua dia pun tak MC, dah tua. Dah lebih 55 tahun tapi tak MC-MC. Dia yang muda-muda ni selalu sikit-sikit MC. Dan juga sebab kita perlu fokus, kita mesti ada minda yang sihat. Kalau minda kita tak sihat, kita tak boleh fokus. Mana tentang kita membangunkan sekolah macam kita bangun rumah kita juga. Longkang pecah kita kena jaga, pipe bocor kita kena tahu. Sampailah setinggi-tingginya kita perlu menanganinya. Ya? Kalau di TKC lagi lah dengan peringkat globalnya, yang datang ke sekolah saya bukannya orang-orang lokal saja, daripada sedekat-dekat Thailand sampailah sejauh dari New Zealand, daripada Jepun yang belajar dengan kita, yang bersharing dengan kita. Baru-baru ini pihak universiti di Jepun datang ke sekolah untuk belajar NYP kerana NYPIB ialah Middle Years International Baccalaureate Program. Ini adalah untuk pelajar-pelajar tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Kita menggunakan kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia, tetapi konsepnya adalah konsep NYP. Bukan mudah. Cikgu saya kena buat perancangan tahunan dia, kita panggil dia planner kita, yang berbeza daripada planner yang kita buat. Dia kena buat dua-dua. Planner kita kena buat, planner untuk
kementerian pun kena buat. So orang Jepun, dan kita menggunakan bahasa kebangsaan untuk subjek-subjek yang teras. Tapi jadi sebab itu orang Jepun pun datang belajar ke TKC. So I have to be very mentally alert, physically sihat. Ya, baru boleh membawa sekolah macam ni. Sama juga sekolah, kalau bukan sekolah SBP atau kluster pun, tuan-tuan di sekolah biasa pun mesti macam tu juga. Supaya sentiasa fokus untuk kat mana nak cermelangkan co-curriculum. Di Kota Kemuning, saya dah masuk Kota Kemuning, setiap tahun dari tahun 2016, kami adalah Johan Sukan Negeri Selangor. Setiap tahun, sampailah sekarang. Ya, sebab kita membangunkan, ada program membangunkan co-curriculum itu. Kita kena ingat, kita bukan bangunkan kurikulum saja, bangunkan sahsiah murid, membangunkan akademik, ya, sampailah ke paik bocor pun kita nak betulkan. Semua tu dalam fikiran kita. Sebab itu pada saya, pengetua mesti sihat, physical dan mentally. Ya. Jadi saya rasa itu atas saya punya pengalaman-pengalaman yang saya hadapi lah, yang saya dah. Ini, ya. Jadi saya rasa ini sharing, saya rasa ramai juga pengetua-pengetua yang melaluinya, ya, yang dah ni. Tapi yang satu lagi perkara penting yang saya rasa ialah kita mesti ada touch the heart of our teachers. Jangan kita ada musuh dengan mana-mana cikgu. Itu sangat penting. Saya nampak, sebab saya kata begini ialah, kita, minta maaf saya kena cakap juga, ya, kita ada guru-guru pengetua-pengetua yang terlibat dengan kes-kes. Kes-kes dengan SPRM, kes-kes polis baru-baru ini. Apabila saya kaji-kaji balik, saya tengok, sebab ada yang terlibat tu adalah pernah menjadi rakan saya juga. Apa yang berlaku pada mereka ini ialah mungkin ada kesilapan mereka. Tetapi kesilapan besar yang berlaku ialah mereka ada musuh di dalam sekolah itu. Mereka menjadikan guru tu ada, it makes just one musuh saja dah cukup dah. Kalau cikgu ada satu je musuh kat sekolah, satu cikgu je yang akan bermusuh dengan cikgu dan kita, dah cukup untuk membuat kita ni berada di hot seat. Ya? Apa kesilapan sikit yang kita buat, mereka akan bawa ke atas. Dan ini yang akan menjejaskan kedudukan kita. So jangan buat musuh dengan cikgu, tapi touch their heart, jadi baik dengan mereka. Kita dah jadi mungkin mak-mak mereka, ada jadi kakak pada mereka. Ya, kita tegas, and yet kita ada sifat caring pada mereka. Itu yang saya rasa, itu saja. Ya. Terima kasih Puan Najah Anismah. Daripada pengetua pulau, pengetua kota, pengetua tengku. Pengalaman yang kita boleh share. Tapi kalau Puan Najah kata, dia jadi macam sponge. Bagi saya, bila jadi pengetua, jadi macam shock absorber kereta. Maknanya, any sebarang komplikasi, then kita absorb. Masalah cikgu, masalah kita, masalah murid, masalah kita, masalah pihak biji, masalah kita. Masalah kita, masalah kita lah. Jadi, tuan-tuan dan puan, kita habis dua round. Dan saya nak buka kepada Q&A. Saya nak bagi not more than five. Tidak boleh lebih daripada lima. Kita akan kumpulkan soalan itu tadi dan kita akan catatkan dan kita akan minta ahli panel sama ada tujuh salah satu ke tujuh tiga-tiga pun tak apa. Cuma bagi tahu nama daripada sekolah ataupun organisasi mana kita berada. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Abdul Rahim Mak Zain, pegawai SI Partner Plus daripada Pejabat Pendidikan Daerah Marang, Terengganu. Saya tujukan apa ni, soalan ini kepada Profesor Datuk. Saya lihat dalam konteks kebolehpasaran dan kita kaitkan dengan apa yang disebut oleh Dr. Amin Senin semalam dari segi the fourth industrial revolution. Kalau tengok resmi negara maju, biasanya dia memberi penumpuan kepada melahirkan hand skill berbanding dengan head skill. Cuma dalam konteks negara kita yang sedang membangun, ada kedapatan mismatch antara lepasan sekolah ataupun lepasan institut pengajian tinggi dengan kehendak industri. So dalam pandangan Datuk, bagaimanakah keadaan ini? Dan soalan saya yang kedua,
Soalan yang kedua juga saya tujukan kepada Profesor Datuk, bagaimana kami pemimpin sekolah boleh mempertajamkan intelligent quotient, emotional quotient dan juga spiritual quotient dalam kanangan anak-anak didik kita supaya mereka nanti boleh kita lepaskan menjadi the world class citizen bagi bersaing secara kompetitif di pasaran global. So how we can groom our students to be a champion in equality and connect the dots. Terima kasih. Okey, terima kasih. Soalan yang ketiga. Assalamualaikum. Dengar suara eh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengerusi. Tajuk kita tadi apa? Transformasi pemikiran kan? Okey, soalannya kecemerlangan pendidikan abad ke-21. Okey, apakah yang dimaksudkan kecemerlangan pendidikan abad 21? Okey, kalau kita tanam pokok, alah, telefon saya kacau lah. Kalau kita tanam pokok, kita yang paling akan gembira bila menghasilkan buah yang manis. Kita kalau banyak daun ke, banyak ranting ke, banyak itu, buah masam pun kita tak suka. Kita nak buah yang manis. Okey, untuk mendapat buah yang manis tadi, sebagai seorang pemimpin, dan semua kajian dah buat, pengurusan yang terpenting sekali ialah menguruskan manusia. Semua kajian, this is a conclusion. Menguruskan manusia ialah terpenting. Okey, sekarang kita sebagai guru, kita sebagai pengetua. Soalan please. Sejak, kalau tak terang ni, soalan tak sampai. You bagi sana. Soalan dulu terang kemudian. Eh, tak boleh. Kalau tak terang, soalan tak sampai. Sikit je. You bagi chance saya dua tu seminit je, okey? Okey. Jadi, kita ada lima orang kita nak menjadikan. Satu, stakeholder kita. Mesti menjadikan mereka. Dua, cikgu kita. Tiga, murid kita. Empat, staff sokongan. Lima, parents. Enam, pekerja. Soalan saya, macam manakah nak menjadikan semua ni? Sebab pemimpin, you have to change all this. Macam manakah nak menjadikan mereka ni, kemenjadian mereka ni? Macam mana nak menjadikan orang atas kita ni, nak jadikan dia juga. Kerana orang atas kita tak betul juga. Kita kena jadikan dia juga. Orang bawah kita, macam mana nak betulkan dia? Dua lah. Macam manakah cara nak membetulkan mereka? That's my question. Okay, terima kasih. Last question. Tadi baru dua. Okay, soalan lain. Dua lagi. Orang yang sama tadi pun boleh keluarkan soalan lagi kalau ada. Okey, bukan apa, jangan ada nanti bila kita keluar daripada audi ni, Allah lupa nak tanya. Kan? Saya dah akan serahkan soalan-soalan itu tadi kepada ahli panel kita. Ada lagi? Okey, ada satu lagi. Okey, cepat sikit, siapa cepat dia dapat. Okey, baju kuning dulu. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Yang berbahagia dan yang berusaha dan puan semua ahli panel. Saya ada nama soalan. Dari mana? Baik. Saya Zuraida binti Abdul Aziz, guru besar SK Seksyen 18, Shah Alam. Saya tujukan soalan ini kepada yang berusaha Dr. Rohaya. Apakah perancangan pihak KPM untuk mencemerlangkan sekolah-sekolah yang belum cemerlang? Ya. Pendekatan KPM, adakah turun padang ke sekolah atau setakat makluman info dalam bentuk sudah melakukan langkah-langkah untuk mencemerlangkan SBP ataupun SKK yang telah sedia ada. Jadi kami yang belum sekolah yang SKK sentiasa bersedia untuk menyahut ya, kementerian untuk menjadi sekolah cemerlang.
Jadi mohon bantuan dan pendekatanlah daripada KPM. Yang saya maklum daripada daerah memang ada SIP plus, SIC plus lah datang ke sekolah, so saya maklum. Jadi apakah langkah daripada KPM untuk menambahkan lagi bilangan sekolah SKK dan SBT? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Soalan terakhir. Okey, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada barisan panel Forum Pengurusan Kepimpinan serta ahli Seminar Nasional ke-24. Saya Puan Taksiah binti Ismail, Pengetua SMK Datuk Ibrahim Yaakob, Jalan Ipoh, Kuala Lumpur. Saya ingin menanyakan satu soalan kepada Puan Hajah Anismah binti Muhammad Noh. Okey, saya ingin puan berkongsi bagaimana kita sebagai pengetua hendak menangani masalah ada segelintir guru kita yang kurang hendak merujuk kepada kita atau membelakangi kita bagi sesuatu perkara yang penting. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Okey, kita tutup soalan, kita buka jawapan. Kita pergi kepada soalan yang terakhir tadi, kita tujukan kepada Puan Hajah Anismah. Macam mana nak jawab apa soalan tu tadi, soalan kelima tadi. 2 minit, Puan. Okey, terima kasih. Saya ucapkan pada pengetua daripada SMK. Mana tadi ya? Saya tak ingat nama sekolah tadi. Baik, saya terus jawab, iaitu bagaimana kita menangani masalah guru yang tidak, yang membelakangkan kita. Yang buat kerja, dia tak rujuk pada kita, terus buat. Betul tak? Macam tu ya? Jadi saya rasa pendekatan saya, sekiranya ini berlaku, memang berlaku juga kadang-kadang sebab mereka dah terbiasa dengan budaya sebelumnya. Terutama apabila kita datang ke sekolah yang baru. Jadi bila ini berlaku, saya akan menegaskan dan memberi maklum kepada guru-guru saya apa kehendak-kehendak saya, apa cara saya, apa yang saya suka. Apa pendekatan yang saya suka, kita kena sebutkan kepada mereka dalam mesyuarat, ataupun secara personal. Hala tuju kita, fokus kita, visi kita. Jadi semua tu kita kena sampaikan kepada guru supaya dia tahu, okey, pengetua saya suka macam ni, dia nak macam ni. Ya, jadi jangan kita main tembak-tembak saja, kita kecil hati, kita senyap-senyap, kita diam-diam. Nanti perkara tu akan berulang balik. So make note to all teachers apa kehendak-kehendak kita tadi. Itu sajalah. Okey, terima kasih. Dia, kita pergi sekolah baru memang macam tu. Kadang-kadang dia orang nak test kita. Kadang kita lepas test tu, kadang-kadang kita tak lepas. So untuk soalan yang nombor 4, kita minta Dr. Rohaya. Okay, kalau saya boleh refresh soalan adalah apa perancangan pihak KPM untuk mencemerlangkan skor sekolah yang lain. Sebenarnya yang saya dah maklum tadi, bahawa kita sedang dalam rangka menyemak semula untuk menjenama semula sekolah kecemerlangan, dan kita telah mengkonsepsikan sekolah kecemerlangan bagi 5 ke 10 tahun akan datang. Dan dalam konteks ini, mode operasinya adalah agak berbeza daripada untuk kriteria pemilihan sekolah SBT atau SKK yang sedia ada. Hasratnya lebih besar, iaitu matlamatnya ingin kalau boleh mencemerlangkan semua sekolah lah yang 10,187 di Kementerian Pendidikan. Sama dengan mod yang digunakan oleh sistem pendidikan di Singapura, di mana sebagaimana yang kita tahu Singapura ni dia kecil, dia hanya ada dalam 320 lebih sekolah saja pada 2014 yang lalu, saya tak ada data terakhir. Dan mereka juga ada apa yang dinamakan School Excellence Project yang membawa kepada School Excellence Award. Tetapi pada tahun 2013, hampir 99% sekolah di Singapura itu
telah pun mencapai standard school excellence project itu ataupun school excellence dan menerima school excellence award. Jadi kita punya hasrat juga begitu, kita tidak lagi ingin menghadkan bilangan sekolah kecemerlangan ini, sama ada sekolah berprestasi tinggi atau sekolah kluster kecemerlangan ini, tetapi kita ingin membuka seluas kriteria berdasarkan konteks sekolah. Sebagaimana kita tahu di Malaysia, kita ada pelbagai konteks sekolah. Kita ada sekolah felda, kita ada sekolah pulau, kita ada sekolah kecil dan sebagainya. Jadi sekolah cemerlang ini akan kita tafsirkan berdasarkan konteks sekolah dan kita berganding rapat dengan instrumen SKPM G2 untuk merealisasikan perkara ini pada masa akan datang. Itu saja. Terima kasih Dr. Rohya. Jadi untuk mencemerlangkan sekolah, I mean kita sendirilah pengetua. Biar sekolah kita tidak nama cemerlang pun, tapi dia cemerlang. Dalam konsep kepimpinan, kita pergi kepada sekolah berkesan. Satu kriteria nak pasti sekolah berkesan atau tidak, kalau sekolah kita ada 2-3 sekolah berhampiran, orang anak pergi apa budak sekolah lalu depan sekolah kita dipandang pun tidak. Jadi kalau tuan-tuan jadi pengetua grup saya tengok budak lalu, kena kecil hati lah. Patutnya dia lalu sekolah kita, bagus sekolah, dia nak masuk. Dia lalu dibuat tak nampak je. Lepas tu anak dia nak tengok mak dia, jangan tengok, jangan tengok. Ha, kan? Okey, untuk soalan terakhir saya serahkan kepada Datuk untuk jawabnya. Sila Datuk, 5 minit Datuk. Yang terpenting ialah soalan digubal dan disoal. Kita articulate soalan. Malah untuk jadi cemerlang sama ada sekolah atau diri ialah keupayaan menggubal soalan. Itu sebab bila orang buat kedoktoran, dia yang paling penting the research problem. Research problem tu dia terlibat dengan the soalan yang disoalkan. Jadi tak semestinya akan dapat jawapan daripada ahli panel sekarang ataupun lain orang. Bila kita gubah soalan tu, kita cari jawapan sendirilah. Point saya serius. Point saya ialah menggubah soalan tu adalah arah kita maju ke hadapan untuk menyelesai problem tertentu ataupun untuk membawa perubahan dan inovasi. Berkaitan dengan itu, poin kedua ialah definasi. Kita perlu definasi apa sahaja yang kita nak soal. Definasi menyelesaikan sekarang, jangka masa pertengahan, proximate ataupun jangka masa panjang. Perkara-perkara yang begitu spesifik ataupun menyeluruh. Jadi definasi itu di dalam kepimpinan begitu penting sekali. Dan sebagaimana yang dibangkitkan oleh rakan-rakan saya secara langsung tak langsung, kemampanan, sustainability itu begitu penting sekali. Apa saja yang kita buat, kita selesaikan masalah ini, kita pastikan bahawa ada sustainability di dalam apa sahaja yang dilakukan. Yang baik, itu saya bangkitkan awal-awal tadi, bahawa kita kena kenal apakah yang perlu abadan, merentas abad, selama-lamanya dan apa yang perlu kita ubah dari masa ke semasa. Kita perlu faham bahawa pendidikan itu adalah moving target. Dia tak tunggu di situ untuk kita tembak dan berjaya dalam tembakan itu, tapi dia moving target. Macam-macam berlaku dalam pendidikan, ini telah dihuraikan oleh Puan Anisma dan juga Dr. Rahaya. Jadi moving target ni, dan kita kena pastikan bahawa bila kita ada matlamat, ada visi, dia mesti in alignment. Ini saya menjawab soalan tadi. Adakah mismatch? Memang ada mismatch dan akan terus ada mismatch selagi kita tak pastikan bahawa ada alignment. Hanya bila ada alignment, baru kita boleh maju ke hadapan. Umpamanya, kita di sini membicara sekolah awam. Tapi kalau kita bicara tentang private education, kita dapati bahawa kehebatan sekolah swasta itu mendahului sekolah-sekolah awam dalam berbagai-bagai segi. Begitu juga universiti swasta bila kita mengizinkan penubuhan universiti swasta,
banyak daripada universiti swasta di dalam kriteria yang tertentu sudah mendahului universiti awam. Sebagai satu contoh umpamanya, kita hantar anak kita ke universiti awam, 4 tahun di universiti, dia hanya berkenalan dengan orang kurang lebih satu kaum, satu latar belakang. Kita hantar ke universiti swasta seperti UIA dan lain-lain universiti, dalam 4 tahun dia akan mengenali orang lebih daripada 80 atau 100 buah negara. Dan ini fakta-fakta ini semua nyata. Jadi kita kena faham bahawa kita perlu mengalignkan perkara-perkara yang mismatch yang ada. Kita perlu memahami realiti selain daripada realiti peperiksaan kita, SPM, baccalaureate dan lain-lain lagi. Kebanyakan pemikiran kita dan tenaga kita dan usaha kita didefinisi oleh pihak tertentu dan kita hidup dalam kerjaya kita hanya respon kepada definisi pihak tertentu. Umpamanya, kita fokus kepada institusi, kita fokus kepada sistem, kita fokus kepada kepimpinan dan kita kurang fokus kepada moving target. Anak murid kita yang hari-hari itu dia membesar, dia berubah. Dan kalau kita fokus pada institusi, banyaklah data tentang institusi. Tapi kurang data tentang individu pelajar kita merentas hayatnya dan individu pelajar kita semasa di sekolah. Jadi definisi realiti dan fokus begitu penting sekali. Dia ada dan ada dirakamkan syarikat-syarikat, companies that change the world. Google change the world, Dell change the world, Coca-Cola change the world. Jadi dia juga dah ada universities which change the world, inventions which change the world. Jadi soalannya, bagaimanakah sekolah kita mengubah kehidupan pelajar kita dari awal-awal lagi, dari masa dia belasan tahun hingga dia masa usia yang lanjut. Bagaimanakah, apakah kurikulum kita, apakah co-kurikulum kita, apakah kurikulum tersisip kita yang membawa perubahan ini? Dan bagaimanakah kita align apa yang kita lakukan di sekolah hari-hari dan sepenggal dan sebagainya dengan agenda besar negara? Agenda besar negara ialah membina masyarakat bermaklumat dan berilmu yang bernilai murni. Dan agenda global berkaitan dengan damai dan harmoni di dalam alam kita ini. Dan masalah kemusnahan alam kita ini atas sebab-sebab tertentu, sama ada dari segi definisi negara ataupun dari segi climate change dan perkara-perkara yang lain. Dan akhir sekali, semua yang kita bicara ini tertakluk kepada diri kita dan rakan-rakan kita dan pemimpin kita yang faham atau tak faham tentang seni dan sains kepimpinan yang berakar umbikan kepada tahap-tahap dan corak-corak pemikiran. Kita banyak tumpukan umpamanya kepada pemikiran mod sejarah, pemikiran mod budaya, pemikiran mod agama. Tetapi kita kurang menumpu kepada pemikiran mod saintifik, kandungan saintifik dalam penghujahan kita. Dan kandungan saintifik ini bermaksud, dan kalau kita boleh bawa memikir tentang ini, kejahilan yang indah. Kejahilan yang indah. Kalau kita dalam perjalanan hidup kita sedar bahawa kita jahil dan kejahilan itu indah dan kita marah ke hadapan untuk mengubahkan kejahilan kita daripada kejahilan indah kepada celik akal dan pencerahan dan kebijaksanaan.
Jadi pengajaran untuk kebijaksanaan, pembelajaran untuk kebijaksanaan yang kita tidak dan belum lagi memberi tumpuan. Bila kita lihat orang berbicara dan diri kita berbicara, kita harus ada kerangka pemikiran di mana ha ini dia ni baru kanak-kanak ni, dia baru jagoh kampung cara dia fikir tu. The beginning thinker, the developing thinker, the competent thinker, the accomplished thinker, the elegant thinker, pemikir yang unggul dan elegant par excellence. Dan kita boleh faham ini bila kita tengok contohnya Nicole David dah juara dunia lebih pada 9 kali. Siapakah yang boleh mendekati Nicole David atau jagoh yang lain dari segi kepakaran tertinggi sekali antara manusia? Jadi kita pindahkan apa yang kita lihat tu dari segi model-model tertentu kepada corak pemikiran. Dan bila kita dalam jawatan kuasa mana atau menonton televisyen, kita boleh tahu orang itu fikir pada tahap mana. Dan adakah kita nak menyerah pemikiran kita untuk diacuankan oleh orang yang pemikirannya hanya tahap permulaan, ataupun kita nak cari pemikir-pemikir yang unggul dan begitu elegan sekali. Terima kasih. Okay, terima kasih Datuk dengan jawapan itu tadi dan juga kesimpulan yang telah dibuat. Maka tuan-tuan dan puan-puan, maka sekianlah forum pengurusan dan kepimpinan pendidikan yang bertemakan transformasi pemikiran memimpin ke arah kecemerlangan pendidikan abad ke-21, yang mana ahli-ahli panelnya adalah yang berbahagia Profesor Datuk Ibrahim Muhammad Junid, yang berusaha Dr. Rahaya Bikasan dan juga Puan Hajah Arisma binti Pak Noh. Kalau caterer dia terlajak sedap, penjual barang terlajak laris, moderator terlajak masa. Jadi saya Muhammad Zainal bin Dirin memohon maaf ke atas ketelanjuran yang ada, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk datang kepada saya, dan serahkan kepada pengajar majlis. Terima kasih. Ya, majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berusaha Tuan Haji Muhammad Zainal bin Dirin, pengarah IAB Cawangan Utara selaku pengerusi forum tadi. Tidak lupa juga ucapan terima kasih tidak terhingga kepada ahli panel forum kita yang sudi meluangkan masa emas mereka bersama kita pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai tanda penghargaan dan kasih yang berpanjangan dalam ruh rimas yang indah merayau dalam dunia pengurusan kepimpinan dan pengurusan pendidikan, majlis dengan ini menjemput yang berusaha Dr. Haji Zainal Alam bin Hassan naik ke pentas untuk menyampaikan cenderamata. Dipersilakan. Dipersilakan yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Ibrahim bin Ahmad Bajuni. Dipersilakan yang berusaha Dr. Rohaya binti Hassan. Dipersilakan yang berusaha Puan Hajah Anismah binti Muhammad Noh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berusaha Dr. Haji Zainal Alam bin Hassan atas penyempurnaan penyampaian cendermata tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan itu majlis berhenti rehat seketika untuk memberi laluan kepada penyediaan perasmian penutupan seminar nasional yang ke-24. Terima kasih.